Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke hari kelima Pekan UKM Internasional 2020. Sesi pada hari ini adalah sesi pamungkas setelah 4 sesi sebelumnya adalah sesi pemasaran. Topik kita pada hari ini adalah topik-topik pemasaran di mana kita sudah punya 3 pembicara handal dan mumpuni di bidang ini. Nanti saya bacakan sedikit dulu. Ada 3 pembicara hari ini, di mana pertama keynote akan dibawakan langsung oleh Chairman ACSP Indonesia yang sudah kita semua kenal, Bapak Hermawan Kartajaya. Selanjutnya nanti akan ada 2 sesi, 2 topik yang akan dibawakan oleh Vice President ICSP Global dan Wakil Sekretaris Jenderal ICSP Indonesia, Mas Ardi Wansyah, dan kemudian Presiden ICSP Indonesia, Bapak Jeki Musri. Saya tidak akan berpanjang kata, saya akan langsung perkenalkan terlebih dahulu orang yang sebetulnya sudah kita kenal semua. Bapak Hermawan Kartajaya, Chairman ICSP Indonesia, adalah juga pendiri dan Executive Chairman dari Marplus Marketing Solution Provider yang sudah terkenal dan memberikan layanan secara komprehensif di bidang konsultasi, riset, pelatihan, maupun media. Pak Hermawan mendapatkan gelar honorary doctorate dari ITS Surabaya dan juga adalah pendiri dari Asia Marketing Federation dan chairman dari Asia Council for Small Business atau ACSB. Pak Hermawan adalah satu dari 50 guru yang telah membentuk marketing masa depan atau future of the gurus of future marketing yang ditetapkan oleh the Chartered Institute of Marketing UK. Banyak sekali award-award yang sudah diterima oleh Pak Hermawan, termasuk salah satunya adalah Distinguished Global Leaders. Distinguished Global Leadership Award dari Pan Pacific Business Association. Kita semua tahu Pak Hermawan sudah punya banyak sekali buku, buku-buku yang sangat terkenal dan sudah dipasarkan secara global, termasuk buku yang ditulis bersama dengan Pak Philip Kotler, salah satu guru pemasaran dunia. Sehingga pastinya Pak Hermawan tidak kalah pentingnya dari semua guru marketing. Silakan Pak Hermawan, dengan kita semua pasti akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa pada pagi hari ini dari Pak Hermawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Katrin, Sekjen, terima kasih. Saya hari ini bagian penutup dan memang Marplus Institute ini kan penggeraknya ICSP Indonesia. ICSP yang dulu kurang aktif, kemudian kita mulai gerakkan lagi ketika saya menjadi staf khusus Kementerian KUKM di masa Pak Puspayoga. Sekarang saya bukan staf khusus lagi, dan syukur alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang aktif, dan beberapa teman-teman sudah saya ajak mengikuti acara ICSP Global. Ada yang di United Nations, New York, bahkan beberapa sudah ke Kairo, beberapa dari Bandung ya, UNPAD, UNPAR, ya, dan juga dari UNUSA Surabaya, dari Al-Azhar Jakarta, sudah ke ICSP Global. Saya sebelum mulai hari ini, nanti disambung dengan Pak Ardi dan Pak Jeki, semuanya akan bicara siang. Creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang sangat perlu untuk after COVID ini, terutama untuk UKM. Ya. Dan sebelumnya saya tunjukkan dulu ICSP yang sudah bangkit 5 tahun ini bagaimana. Coba kita lihat sekarang mulai dari foto-foto dulu. Ini foto pada waktu 2016, Menteri Puspayoga datang ke New York bersama 7 negara. Anda lihat itu, ada Amerika, ada Italia, ada Korea, ada macam-macam negara, Mesir.
untuk mengusulkan sebagai 7 negara inisiator UNSMID. Jadi ada hari UKM PBB tanggal 27 Juni. Akhirnya disepakati oleh Majelis Umum, dan tiap 27 Juni kita merayakan. Dan pekan UKM internasional yang dimotori oleh Macplus Institute ini dan resminya oleh ICSB Indonesia ini juga dalam rangka 27 Juni. Nanti untuk yang mau mengikuti tanggal 25 Juni, karena 27 Juni itu Sabtu, dan kita rayakan 25 Juni. Kalau di Indonesia 27 Juni, walaupun Sabtu Minggu ya kita rayakan 27 Juni. Tapi kalau di Amerika itu pada libur, apalagi COVID begini, jadi dimajukan tanggal 25 online. Nanti yang mau mengikuti 25 Juni, nanti disebar linknya lewat ICSB. Nah, Menteri KUKM Pak Teten Mas Duki sudah kita minta short videonya untuk sekaligus diputar. Karena ICSB Indonesia khususnya ini memang tidak lepas dari 4 pilar. Government, researcher, academician, pembina, maupun korporasi. Itu 4 pilarnya ICSB sejak tahun 55 dulu. Dan saya senang hari ini saya lihat mentok 500 ya, kapasitasnya 500, dan selama 5 hari berturut-turut 500 terus, dan ini hari terakhir, dan belum lagi yang di YouTube katanya kira-kira ada 1000-an di sosial media lain, jadi 1500 tiap hari kali 5 kira-kira 7500. Dan tiap hari keynote speech-nya selalu dari internasional. Profesor Aiman Tarabisi dari George Washington University, hari ketiga dia executive director. Pak Ahmed Osman itu hari ketiga rasanya, hari keempat kemarin, itu Presiden ICSB sekarang, kemudian dari Mesir, kemudian Profesor Kim Kichan itu mungkin dari researcher ya, untuk hari kedua dari Korea, itu bekas Presiden ICSB dunia, dan juga Pak Winslow Sargent, itu Presiden ICSB mulai 1 Juli sampai 30 Juni tahun depan. Dia akan datang ke Munas kita di Surabaya nanti. Ya, kita punya Munas di Bandung. Sudah tiap 2 tahun kita melakukan Munas memilih pengurus baru. Ya, silakan teruskan foto lain. Ini ketika Pak Bupati Kulon Progo yang sekarang Kepala BKKBN, saya ajak bicara di United Nations, ya, Pak Hasto, karena beliau memenangkan Entrepreneurial Award di Indonesia. Dan dia memang hebat orang ini, Pak Hasto ini contoh bupati yang bisa membina UKM di tempatnya dengan APBD yang sangat kecil. Kulon Progo itu yang sekarang bangun airport baru, tapi APBD-nya kecil. Dia seorang dokter dan sekarang kepala BKKBN. Ini 2018. Silakan. Foto lain. Nah, ini 2019 ketika Dirut BRI. Nah, itu di sebelahnya Dirut BRI. Dirut BRI-nya sekarang udah ganti. Tapi pada waktu itu Dirut BRI saya ajak ke sana karena mewakili korporasi. Jadi gantian. Sekali government, sekali korporasi, dan itu yang di tengah Pak Diantrian Sajani, kiri atas tengah. Itu Pak Diantrian Sajani, Dubes Indonesia di Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York. Teman kita sejak 2016 dulu. Dan yang kanan bawah itu Ahmed Osman dari Mesir yang senang bukan main 10 hari di Indonesia, saya ajak keliling Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Untuk hadir bicara di Al-Azhar, bicara di Unpar Bandung, bicara mampir di Universitas Pasundan Bandung, kemudian juga bicara di Universitas Pasundan, Universitas NU Surabaya, dan Warma Dewa Bali. Keliling Indonesia beliau. Nah, tapi nanti 1 Juli diganti Winslow Sargent. Anda lihat gambarnya Winslow Sargent itu ada di kanan atas, yang paling kiri.
Sedangkan Aiman Tarabisi itu yang kanan atas, yang paling kanan. Ini tokoh-tokoh UKM dunia, dan Winslow Sargent akan datang ke Indonesia. Yang di kiri bawah itu Dirut BRI bersama dengan perwakilan UNCTAD New York, kantor New York. Ini kenang-kenangan 2019. Sekarang Pak Sunarso, Dirut BRI, akan kita ajak juga kalau beliau berkenan ke New York tahun depan bersama Menteri UKM, ya Pak Teten Mas Duki. Silakan foto berikutnya. Nah, ini ketika saya ikut bicara di ICSP World Congress 2019, ya, di Kairo, dan itu Ibu Dia Yusuf itu yang cantik itu, mungkin ada di sini juga. Dia Yusuf ini bukan cuma pengurus Indonesia, tapi juga masuk di board ICSP Global. Salah satu VP yang dimintain tolong untuk membantu. Kalau nggak salah VP Partnership ya. Saya ada di board tapi mewakili Indonesia, dan dulu pernah mewakili Asia. Ya, Ibu Dia Yusuf ini punya event juga semacam pekan UKM in Indonesia yang biasanya offline. Kita mengumpulkan di ICSP Indonesia ini aktivis-aktivis seperti Cak Samsul yang memang punya organisasi sendiri, sebelumnya pembina seluruh Indonesia dan bahkan aktif di ASEAN dari Surabaya. Juga Pak Joko Sutrisno yang ada di Karanganyar itu orang gila. ICSP-nya sampai kecamatan-kecamatan bersama Pak Hasan Korwil Jawa Tengah. Juga ada Pak Mufid yang ada di Jawa Timur. Ini sangat membantu sekali karena pengalamannya di Rotary Internasional itu sudah satu di antara 10 presiden terbaik di dunia. Ya, jadi kita akan kasih peranan lebih besar lagi untuk Pak Mufid sesudah Kongres Surabaya. Karena beliau ini punya pengalaman internasional. Kita perlu orang-orang yang ke bawah, seperti Cak Samsul ke bawah, yang bisa ke bawah, tapi kita juga perlu yang orang-orang ke atas, internasional. Saya dengan Macplus Institute ini memang bisa ke atas, bisa ke tengah, bisa ke bawah. Macplus ini sendiri saya dirikan 30 tahun sebagai organisasi marketing pertama di Indonesia, 220 orang. Struggling juga kita sekarang, THR tetap, tidak tetap, walaupun dicicil, tidak ada pengurangan pegawai, dan orang kita tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan beberapa kota lain. Dan kita cepat menuju ke online, tapi bagaimanapun juga, walaupun kita berusaha mati-matian sebagai leader, saya turun sendiri, we need strong leadership. Di ICSP juga, di Indonesia Marketing Association, di perusahaan juga. Kalau tidak ada strong leadership, apalagi di zaman COVID ini, bubar. Organisasi bubar, negara bubar, kemudian perusahaan bubar. Dan kita harus terima kasih pada Presiden Pak Jokowi yang sekarang saya tahu mati-matian tidak gampang memimpin Indonesia yang bukan cuma sukunya banyak, partainya banyak, sangat demokratis, dan sudah macam-macam ini. Kemampuan ekonomi terbatas, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini, gini salah, gitu benar, gini salah, belum lagi presiden, gubernur, bupati, partainya lain-lain, ya sudah inilah Indonesia. Tapi bagaimana beliau punya strong leadership tetap dengan gaya beliau. Ya, tiap orang mesti punya gaya sendiri-sendiri, jangan niru orang lain. Trump dengan gayanya, strong leadership, gayanya dia kayak gitu, enggak tahu nanti sukses apa enggak. Presiden Xi Jinping dengan gayanya sendiri. Ya, cuma sekarang China bisa mengatasi semuanya dan bahkan mau mengekspor vaksin katanya secepatnya, enggak usah izin dari FDA lagi. Saya yakin China dan US ini akan seimbang sesudah ini. Ternyata Barat tidak segampang itu memboikot China. Kalau negara lain yang diboikot oleh US, ya matilah. Sebentar lagi minta ampun sama US. Tapi kalau China yang diboikot perdagangan dan sekarang rasial, enggak mati-mati ini. Ya. Tapi China juga tidak akan menjadi negara nomor satu yang superpower di satu-satunya di dunia. Dunia ini menuju keseimbangan.
Samuel Huntington mengatakan Islam Barat dan China ini tiga civilization yang sangat terkemuka. Itu sudah mulai 2 tahun sesudah Francis Fukuyama mengeluarkan bukunya bahwa liberal demokrasi Barat itu memenangkan, sudah menang. Sudah tidak ada sistem politik lain sesudah Cold War itu. Tetapi gurunya namanya Samuel Huntington 2 tahun kemudian mengeluarkan buku Clash of Civilization. Tidak ada orang percaya sampai terjadi 9/11. Amit-amit terjadi 9/11, 5.000 orang meninggal, tapi dunia menjadi terpana. Iya ya, Amerika itu bukan segalanya. Waktu itu China belum berjaya seperti sekarang. Tapi itu menunjukkan bahwa ada tiga civilization yang sangat kuat di dunia ini, Islam, Barat, dan China. Dan sekarang juga Rusia itu merupakan civilization beda lagi, bukan Barat, bukan China dia. Dan ada 7 civilization sebetulnya menurut buku itu yang kalau tidak diperhatikan konflik di antara civilization itu lebih hebat lagi dari konflik ekonomi sebetulnya, konflik trade, karena semuanya tergantung dari civilization sekarang. Budaya, jangan main-main budaya. Dengan adanya COVID ini juga kita melihat bahwa Indonesia ini makin kepala desa aja mempertahankan desanya. Jangan masuk tempat saya, dijaga supaya orangnya tidak ketularan. Jadi makin lama makin melokalize. Ini agak berbeda dengan globalisasi yang didengung-dengung oleh WTO dan WHO. WHO dan WTO pun harus berjuang mati-matian supaya eksis. Ya, Duta Besar Indonesia yang di WTO, Jenewa, itu juga memperjuangkan supaya sawit kita tidak ditolak oleh Eropa. Ya, tapi sekarang masing-masing zona mempertahankan masing-masing. Inggris saja keluar dari Uni Eropa gitu ya. Jadi dunia ini makin localized di antara tantangan. Kalau tidak ada globalisasi, tidak bisa. Dulu ada WTO itu karena zaman dulu diimpikan supaya tidak perang negara-negara ini. Kalau saling berdagang, tidak usah membuat semuanya jadi satu. Tidak usah negara otarki membuat semua, tidak usah semua provinsi memproduksi semua. Kalau lebih efisien di sana, ya di sana aja. Kita tukar gini, itu akan peaceful. Tapi kemudian WTO itu ditujukan kepada apa? Global efisiensi. Ya, kurangi tarif impor tarif supaya nol. Kayak ASEAN ini. Ya. Tapi ASEAN sekarang paling bagus di antara Mercosur, NAFTA, dan EU. EU-nya pecah, NAFTA-nya pecah karena Trump ini mendepak Meksiko dan Kanada. Sekarang Australia dan New Zealand ikut Amerika. Coba lihat geopolitik. Anda sebagai UKM akan melihat peluang baru. Seperti saya ketemu beberapa teman-teman di Amerika dan Australia, karena perang US-China Trade War itu banyak kesempatan dari Indonesia untuk masuk ke negara-negara yang menolak China. Dulu kalau berhadapan dengan China, kita paling pusing. Ya, kualitinya tambah lama, tambah bagus. Harganya ya tetap murah terus, walaupun infrastruktur, cost labor di sana makin lama makin naik. Di sini cuma menang cost labor, tapi bagaimana dengan produktivitas, bagaimana dengan infrastruktur? Di total-total, ternyata di sana masih bisa memberikan produk yang lebih berkompetisi dalam kualitas dan kemudian harganya tetap kompetitif. Jadi susah. Nah, sekarang dengan China dihambat di Australia dan Amerika ada kesempatan. Tapi kesempatan ini tidak akan lama kalau nanti mereka berdamai, tidak bisa. Makanya UKM Indonesia itu harus betul-betul punya competitiveness, bukan di kostok. Bukan di kostok. Pemerintah tujuannya untuk membangun infrastruktur dan efisiensi dan sebagainya, tapi kita ini harus meningkatkan produktivitas. Jadi jangan sampai nanti 2030 bonus demografi cuma banyak saja lapang orang tenaga kerja ini banyak. Ya. Banyak sekali Indonesia itu 2030 itu bisa jadi bencana kalau 2030 itu kemudian orangnya produktivitasnya tidak tinggi. Cuma banyak aja yang muda
banyak aja, tetapi produktivitasnya rendah. Tetapi CL ini, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang kita perkenalkan hari ini, konsep Mac Plus Institute ini, yang akan saya tulis bukunya kelas dunia bersama Profesor Philip Kotler, bersama Dr. Jack Musri dan Profesor Widen Wan dari Singapura, di dalam buku yang namanya Entrepreneur Marketing akan terbit 2021. 2020 buku saya akan terbit adalah Technology for Humanity, Marketing 5.0, ada World Marketing Forum-nya di Kamakura, Jepang. Karena cocok dengan Society 5.0. Itu nanti cerita lain lagi aja. Saya nanti fokus di CL aja. Terlalu banyak. Saya ini teacher 20 tahun. Dulu di SMA St. Louis, Surabaya. Jadi jiwanya masih guru terus ini. Ya, nggak bisa hilang ini. Ya, kaya bukan menjadi tujuan yang paling pertama. Hidup cukup aja, bisa traveling kemana-mana, bisa lihat, senang, bisa membantu orang, senang. Tapi tentunya harus membantu diri sendiri dulu. Membantu rekan-rekan di kantor. Kalau enggak gitu, enggak bisa membantu orang lain. Gimana? Jadi kita jangan ngawur juga. Nyumbang kiri, nyumbang kanan, padahal dirinya sendiri setengah mati. Kita harus kasih kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada karyawan kita, kepada orang lain juga. Nah, ini yang konsepnya jangan sampai salah ya. Ayo teruskan, ada gambar lain. Macau ini 2019, terus ada Bu Dia Yusuf itu. Nah, kalau ICSB, kalau ACSB yang baru kayak begini. Jadi ACSB Asia ini sekarang kita bangun lagi ya, dengan saya ketuanya, honorary founding chairman, ketua kehormatannya Profesor Kim Ki-chan dari Korea. Karena dia yang diriin dulu, tapi organisasi ini enggak karu-karuan terus terang. Sehingga akhirnya kita perbaiki dan yayasannya kita taruh Indonesia Jakarta, dan Pak Yunardi membantu. Pak Yunardi ini sudah banyak membantu saya sehingga sekarang membantu lagi. Jadi sebetulnya jangan takut. Kalau Anda tergabung di dalam network ICSB Indonesia, Asia itu sebetulnya kita sekarang yang boleh dikatakan yang membangun kembali. Jadi kita punya bargaining yang sangat kuat di sini. Ya, ada board of director Kim Yong Jin, Lee Sang Myung, YW Yudardi, Jack Yao dari China, Sukit yang dari Thailand, dan presidennya sekarang Kim Yong Jin. Dan treasury-nya Pak Yunardi, Jakarta, dan secretary general-nya Lee Sang Myung dari Korea. Wakil Presiden 1, Jack Yao, Wakil Presiden 2, Thailand. Menurut saya, gathering di Asia ini lebih menyenangkan daripada di dunia. Karena di dunia memang senang, tapi kayak celebration gitu. Kalau di Asia, lebih akrab, lebih real ya. Kita kerjasamanya lebih real. Ayo ikut ke Hainan. November ini ada ACSB Conference 2 hari di Hainan. Kalau tidak salah, 25 sampai 27 November. Ayo, rame-rame ke Hainan. Anda pengurus atau enggak, boleh ikut semua ke Hainan. Katanya Nabi Muhammad, belajarlah sampai negara Cina. Saya ini ketua NU Cabang Katolik, katanya Pak Said Akil. Jadi saya penggemar Nabi Muhammad. Ayo ke Hainan. Dan Hainan ini akan jadi free zone baru. Ya, bukan Shenzhen tok. Sekarang Hainan ini akan di-link sama Greater Causeway. Jadi Hong Kong, Macau, dan Shenzhen dan sebagainya ini sekarang dihubungkan dengan jembatan terpanjang di dunia. Gila itu. Jembatan terpanjang di dunia ya di China sekarang. Nah ini dekat dengan Hainan. Hainan ini pulau sendiri kayak Bali gitu, cantik. Dan ini dijadikan oleh China sekarang menjadi free trade zone yang terbaru. Dia membangun terus. Seperti kita punya Batam, nanti punya lagi apa. Ya, ayo, di jaringan Asia ini kita lebih gampang. Terus ada strategic board, Hiroyuki Okamura, ada Pak Widen Wan dari Singapura, ini rekan kita, dan Dr. Zakaria Taib dari Malaysia. Ini susunan ACSB yang baru. Terus. Nah, ini acara kita di ACSB, Jakarta pernah jadi tuan rumah 2016. Itu Pak Winslow Sarjan datang ke Indonesia, itu ada Ibu Catherine, ada Profesor Kim Ki-chan, Kim Yong Jin, itu ketiga dari kiri yang kanan bawah.
Ya, itu ada dari Jepang dan sebagainya. Jadi kalau acara Asian SME Conference ini rame biasanya. Empat pilar ini masuk semua. Silakan. Ini sekedar lihat aja. Nah, ini 2017 di Myanmar. Ya, kita ke Myanmar waktu itu, ya. Kemudian mana lagi? Asia ini lebih rame ya. Ini di Tokyo 2018 di Tokyo. Terus silakan 2019 di Korea. Ya, Gwangju Korea itu ada Dr. Jackie Musri di situ. Kelihatan toh presiden kita. Kemudian kita ada rapatnya sekalian. Ini Gwangju Korea, bukan Gwangju, Gwangju. Ibu Dia Yusuf mestinya ada juga ini, selalu ikut kok dia. Terus ya, silakan. Nah, ini dulu. Oh, yang sekarang ini ya. Yang sekarang kalau ICSB Indonesia ada foundernya Pak Puspa Yoga sama saya. Itu salah itu founder, jangan founder, co-founder. Enggak pakai S itu salah, tolong nanti diganti. Co-founder. Jadi jangan founders gitu. Pak Puspa Yoga memang tercatat sebagai founder. Kemudian semua-semua itu ada. Di sini Anda lihat saya chairman khusus untuk strategik. Kemudian nanti ada Jackie Musri, presiden. Ada Ibu Katarina, sekjen. Kenapa? Karena dia yang pertama kali melakukan riset untuk ICSB. Zaman saya enggak ngerti ICSB dulu, Ibu Katarina ini sudah melakukan lewat Unpar dan sebagainya. Cuma sayangnya dulu ICSB ini dibentuk dengan beberapa teman-teman dan Kementerian KUKM juga, cuma sangat slow ya, sehingga saya gerakkan lagi dengan strong leadership. Saya ajak kemana-mana dan saya memang pada waktu itu dibantu Pak Suya, Pak Puspa Yoga mati-matian tiap 6 bulan kita kumpul. Dan kemudian ada sekjen Ibu Katarina, wakil sekjennya Ardi, ini juga dari Makples, supaya ada serpnya, ada cadangannya. Kita pokoknya siap. Makples ini siap yang kerja seperti di Karanganyar barusan ini, ya praktis semua motor itu dari Makples Institute. Ya saya enggak mau baby saya mati gitu aja. Makanya Makples Institute itu harus punya inisiatif apa, termasuk pekan internasional ini. Ya, semua ide kita tampung, tapi kita yang menggerakkan di belakang. Tapi kalau ada orang yang mau kerja, silakan. Itu ada Ibu Dia Yusuf, ada Edo Rinaldo, ada Pak Bagus Rahman dari Kementerian, ada Pak Jabadi sekarang Eselon 1, Vice President untuk Government Relation. Pak Idris Gotama dari BINUS. Ini BINUS itu dulu pertama yang diajak KemenKUKM zaman dulu. Kita masih ajak untuk aktif terus supaya mengajak lebih banyak kampus. Kemudian Pak Samsul Hadi, ya. Ini Cak Samsul dari Surabaya. Ini hebat ini. Silakan teruskan. Apalagi? Nah, ini pengurus wilayah 12 yang aktif. Ya, ada anaknya Pak Sultan, terima kasih Ibu yang ada di Jogja. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, kalau yang Jakarta sementara Pak Bagus Rahman dari Kementerian, Ibu Airin, Wali Kota Tangsel itu memimpin Banten, Pak Peri, ini pionirnya Factory Outlet memimpin Jawa Barat, Jawa Tengah, Pak Hasan, Dr. Hasan, bekas rektor di sana, salah satu universitas, dan juga Wakil Ketua Kadin UKM, Pak Mufid, ini yang hebat ini, ya, ini orang Rotary, Jawa Timur, dia membentuk semua kabupaten kota, Jawa Tengah juga semua kabupaten kota, Jawa Barat semua kabupaten kota, Banten juga semua kabupaten kota, Yogyakarta juga semua kabupaten kota, Daerah Istimewa Aceh, ini saudara saya, Pak Iskandar Majid, ini profesor dari Unsyah. Sulawesi Utara, Pak Jeffrey Dendeng, ini Dirut Bank Sulutgo. Pak Denny, ini aktivis dari UII Sumatera Utara, Bangka Belitung, Ibu Melati Ersaldi. Ini istri gubernur Babel, teman saya. Kemudian
ini Coktra dari Bali, ini anaknya Wagub, ya. Dan Putri Fatima Nurdin ini akan dilantik sebentar lagi, ini anaknya Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada yang peneliti, ada yang ini doktor dari Jepang. Jadi ada peneliti, ada pelaku bisnis. Empat pilar ini kelihatan semua di sini, ya. Ini yang aktif. Kita siap untuk membentuk di provinsi-provinsi lain, walaupun dulu sudah beberapa kali dikumpulin kadis-kadis dari 34 provinsi untuk diajak. Tapi ya kadisnya selalu ganti-ganti, ada kadis yang aktif, ada yang kadis yang enggak aktif, ya enggak apa-apa. Wong ini kerja di sini, ini volunteer, ini kan bukan dewan yang dapat duit dari negara gitu. Dan kita memang mau dapat sumbangan-sumbangan aja dan iuran gitu ya. Terus kan, nah ini beberapa kegiatan kita, Wonderful Startup Academy bersama Kementerian Pariwisata zaman Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya, kita bikin startup. Startup itu juga jangkauan kita sebetulnya. UKM itu bukan UKM tradisional. Startup itu juga ya UKM sebetulnya. Ya, terus dua kali, terus ada lagi. Nah ini kegiatan Human Entrepreneurship Symposium. Ini Profesor Kim Kichan lagi berjuang untuk Human Entrepreneurship. Saya dengar waktu dia bicara mendadak beberapa kampus sudah kepingin ya untuk dirikan center. Itu Trisakti sudah punya, Al-Azhar sudah punya, Warma Dewa Bali sudah punya, kemudian Unusa sudah punya. Kita welcome. Kalau ada beberapa kampus yang mau mendirikan Human Entrepreneurship Center, nanti bisa diajak bersilaturahmi di Human Entrepreneurship Symposium. Di mana-mana yang diadakan, di mana-mana, termasuk di UN nanti. Di UN nanti ada Human Entrepreneurship Symposium. Ini konsep yang mirip dengan marketing with humanity. Marketing 3.0, buku saya dengan Philip Kotler yang sampai 27 bahasa. Ini teman saya, my brother ini. Ya, terus, ada lagi? Foto lagi? Ya, ini waktu di BINUS. Kita bikin conference human entrepreneurship di BINUS ya. Pak Idris Gotama, terima kasih. Bisa kita ganti-ganti di mana-mana, kalau di Amerika itu selalu universitas yang sponsor kita. Ya, tapi company juga, kemudian pembina juga, dan sebagainya. Terus, ada lagi? Ya, ini waktu Profesor Kim Kicha menjelaskan. Terus, kita ikut dandani model Human Entrepreneurship 10E itu. Rapat koordinasi terbatas KUKM dan ICSP Indonesia 2012 ya. Ini sebentar lagi akan kita aktifkan lagi dengan jajaran baru dari UKM ini. Dimulai dari Pak Teten nanti mulai ikut hadir secara quote and quote di perayaan Hari UKM UN tanggal 25 Juni nanti dengan short videonya. Silakan teruskan. Nah ini waktu di Bandung dulu. Di Bandung, ini Pak Ridwan Kamil. Next. Ini waktu di Yogyakarta dan Bali. Terus, ini waktu Declaration of Human Entrepreneurship bersama Pak Cok Aceh. Ini bapaknya Korwil Bali. Wakil Gubernur bersama Pak Ahmed Osman di Bali dan Profesor Kim Kichan. Waktu itu deklarasi Human Entrepreneurship di Bali. Next. Ini peringatan tahun lalu. Ya, ini di beberapa kota Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti 27 Juni tetap ada korwil-korwil yang 12 itu bikin peringatan sendiri. Mau kecil, mau besar, terserah. Kalau ini kan diajak bersama-sama. Kalau korwilnya ada di sini atau pengurusnya ada di sini, silakan loh. Kalau mau bikin apa-apa untuk menggerakkan lokal. Karena percuma kalau terlalu internasional dan nasional ini. Yang penting kan lokal. Next. Pak Hermawan, waktunya 3 menit lagi ya. Wah, saya belum masuk bahan ini. Saya minta diperpanjang dikit ya. Wah, saya cuma keynote sebentar kok. Ya, ini sayang kalau tidak ditunjukkan ini. Ini waktu di gedung UKM
galang UKM, terus saya tunjukkan ini supaya semangat semua dan memperkenalkan ICSB. Ini Nata Mukti Award untuk pemerintah daerah yang memang bagus membina UKM. Terus apa lagi? Nah, ini dengan Pak Teten. Terus, ya ini di Karanganyar yang barusan ini 850 orang. Luar biasa ini, sebelum COVID ini. Ya COVID-nya sudah ada sebetulnya ini. Terus, ya ini, saya singkat aja karena nanti akan dijelaskan oleh Ardi dan Jackie. Kita namai Winning the Next Game. Dan ternyata di SBM ITB itu sudah lama. Ada CL Center, namanya persis. Dari Perancis, CL itu artinya awan, langit gitu ya. Jadi makanya logo kita, CL itu Anda lihat di sebelah kiri itu awan gitu. Sementara itu logonya. Dan nanti akan jadi buku lokal yang akan di-boost di Desember nanti. Mac Plus Conference, 9-10 Desember, kita tetap mengadakan online-offline di Kokas, tapi satu hari online, satu hari offline. Ya. Kita sebutnya winning the next game. Sekarang COVID ini jangan lihat sekarang gitu ya. Kita sebutnya creativity, innovation, entrepreneurship, leadership itu penting untuk UKM. Ya. Gitu. Next. Nah, saya mulai dari ini. Kalau biru itu PIPM, productivity, improvement, professionalism, management. Kebanyakan kita terjebak di sini. Productivity harus bagus, katanya. China kan gitu. Tapi China sekarang sudah masuk creativity. China sudah masuk innovation, bukan improvement tok. China sudah entrepreneurial dari dulu. Orangnya entrepreneurial. Begitu dilepas, dikasih kesempatan bisnis, sudah semangatnya kerja 30 jam sehari. Dan tidak management leadership, berani ngambil. Dan di tengahnya Anda lihat, itu model saya untuk marketing, di bawahnya finance. Jadi ingat loh UKM itu. UKM itu harus belajar 4C ini. Change, competitor, customer, company. PDB, positioning, differentiation, branding. Kalau UKM terus tidak punya diferensiasi, buat apa? Susah. Akhirnya berjuang lewat harga. Dan ini 9 elemen. PDB dicampur segmentation, targeting, marketing, mix selling, service, proses. Tapi ingat balance sheet Anda, profit and loss, cash flow. Apa kelemahan UKM Indonesia? Saya jadi staf khusus itu. Tidak terkontrol. Tidak pernah lihat balance sheet, asetnya itu banyak, kadang-kadang tidak produktif, atau tidak punya aset sama sekali. Tidak dihitung profit and loss-nya, terus orang utang dibiarin saja, ya akhirnya cash flow-nya setengah mati. Nah, kalau startup, memang pintar. Profit and loss-nya tidak masuk, tetapi bisa mendapatkan cash flow dari investor. Nah, kalau tradisional market mau dari mana? Cash flow-nya ditutup sama bank atau lintah darat. Nah, ini repot. Atau koperasi biasanya. Nah, jadi hati-hati. Balance sheet profit and loss cash flow ini sangat penting di samping marketing yang di atasnya 4C, PDB, 9 elemen. Dan kalau nanti Anda mau jadi startup, mesti ngitung market cap, market capitalization. Itu semua orang kepengen jadi Nadiem Makarim. Tapi lupa, Pak Nadiem itu lulusan Harvard loh. Ilmunya lengkap. Lupa. Bukan cuma entrepreneurship tok juga. Kalau Anda ada di green chip, Anda leader, Anda kreatif, Anda innovation, tapi tidak ada professionalism-nya, tidak ada management-nya, tidak bisa improvement, tidak ada productivity, cuma mimpi-mimpi aja. Jadi sial tanpa PIPM itu tidak ada gunanya. Makanya kita bilangnya omni. Antara blue chip sama green chip itu harus digabungkan menjadi satu. Nah, habis ini omni chip. Ya, ini satu, dua. Sekarang kita mulai. Creativity dan innovation itu ada di mana letaknya? Creativity dan innovation itu ada di political, legal, ekonomi, social, culture. Kalau R&D atau saya sebutnya R2D, riset kepada development. Apa bedanya? R&D itu tidak sejajar sebetulnya. Riset dulu,
barusan development-nya. Akademisi itu meriset pakai scientific, keluarnya dibikin jadi produk nyata itu development. Makanya R2D itu lebih penting daripada R&D. Nah, kemudian kalau blue itu productivity for improvement. Productivity diimprove, itu kan PIPM. Sehingga menghasilkan value. Tapi value itu baru keluar kalau ada professionalism dan management. Jadi kita sekolah MBA apa itu kan dilatih jadi professional management. Kalau enggak ada yang ngurusi perusahaan itu, walaupun produktif orangnya, walaupun mau improve-improve terus, ya enggak jadi value. Apa gunanya bisnis enggak keluar value? Tapi untuk menghasilkan value di market, itu susah sekali. Karena ada aturan, keadaan ekonomi kena COVID, resesi, dan budaya, social culture. Maka itu diperlukan creativity dan innovation. Tapi creativity dan innovation itu lebih dekat dengan apa? Entrepreneurship dan leadership, values. Mungkin Anda kaget ini. Zaman sekarang, entrepreneur itu harus memegang values. Leader itu harus memegang values. Tapi memang dari dulu, sekarang ada 8 orang generasi Z yang di Makplus saya tunjuk untuk menjadi tim CL ini. Saya mendengarkan dari mereka. Mereka baca jurnal, baca buku, semua dilihat semua. 8 orang generation set. Yang tua-tua harus mendengarkan generation set. Pinter-pinter. Generation set semua. Mereka keluar, kemudian saya yang menata kembali. Jadi divergennya mereka, saya convergennya. Jadi value with values. Jadi market itu baru mau terima value with values. Jadi tidak bisa profesional manager tanpa punya jiwa entrepreneurial leader. Kalau Anda cuma mau masuk UKM, kemudian tidak punya sifat entrepreneurship dan leadership, tidak punya creativity dan innovation, tidak bisa. Kalau cuma productivity, improvement, dan profesional dan management. Pak Nadiem sekolah Harvard, dididik professional management. Ketika ngelola Gojek, dia kongsi dengan beberapa temannya yang juga lulusan luar negeri. Tapi mereka membumi. Ngelihat kesulitan apa yang di Indonesia ini. Dan betul-betul bisa berjuang keras untuk meyakinkan investor. Jangan dikira cuma teknologi, teknologi for humanity. Makanya buku saya Marketing 5.0 itu harus keluar tahun ini, katanya Wiley. Dari New York. Karena ini cocok dengan COVID ini. Technology only itu tidak akan menolong. Technology with humanity. Gojek itu sangat human. Sangat humanity. Karena dia orang sebetulnya. Tapi teknologi. Ya, oke, terus. Slide ketiga. Saya tidak banyak slide-nya. Nah, sekarang kita mulai creativity. Aha, momentum. Jadi kalau perusahaannya ini tidak perusahaan omni, tidak bisa. Perusahaan itu sesudah ini harus ada teknologinya, ada humanity-nya. UKM tradisional dari pengalaman saya kurang teknologinya. Indonesia. Kalau Korea, kalau China, sudah teknologi semua. Saya pernah mengunjungi beberapa UKM center di China dan Korea yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan konglomerat. Mereka juga tidak punya modal. Nah, kalau Anda tidak punya modal di sini, Anda bisa titip sama platform-platform yang sudah hebat. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Shopee, ada Gojek, kuliner, dan sebagainya. Jadi organisasi Anda mesti akrab dengan manusia dan teknologi. House of Omni, orangnya Omni Human yang bisa berpikir divergent, keluar, dan ke dalam. Kalau cuma buyar kalau begini toh. Peng exploration ide baru, imagination. Tapi mesti ada prioritization, ada validation. Exploration imagination-nya itu divergent, kemudian diprioritaskan dan divalidkan. Dan caranya scamper itu ada 7 ini bukan dari kita. Kita kan tadi kan saya bilang Gen Z itu mengumpulkan semua. Dan ini menunjukkan apa? Dari change yang ada,
change yang ada ini political, legal, ekonomi, social, culture. Sekarang kan banyak change ini, aturan berubah, akhirnya consumer behavior berubah, company ini mesti melakukan apa gitu. Kita di MacPlus melakukan ini. Jadi ini bukan teori tok ini. Melakukan. Kita ini tidak pernah ngajari sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita ini sendiri entrepreneur. Saya ini leader entrepreneur. Bukan profesor. Saya malah doktor honoris causa. Tidak pernah saya pakai. Saya dapat profesor, distinguished professor dari Korea juga tidak tak pakai. Saya malu kalau pakai-pakai itu. Karena memang tidak asli sekolah kok. Saya failure story di sekolah. Tapi saya sadar kelemahan kita. Makanya tak suruh anak muda-muda sekarang untuk baca buku dan jurnal. Saya tidak nyuruh yang Gen X loh. Makin tua makin susah baca jurnalnya. Nanti makin tua baca jurnal bisa seminggu. Kalau anak-anak itu pet tahu isinya apa. Nah kita yang memberi. Makanya di ICSB ini cocok. Ada researcher, ada government, ada practitioner, ada pembina. Next. Nah, sekarang masuk innovation. CI. Kita berlomba. Kalau tadi saya tunjukkan anatomy of change, tadi teknologi, political, legal, ekonomi, social, culture, market. Biasanya yang berubah itu 5 itu. Sekarang 4C, change, competitor, company, customer. Percuma change itu kalau tidak dibandingkan dengan competitor, customer, dan akhirnya company ini mau apa. Ini nanti dijelaskan oleh RD, DFV. Desirability-nya bagaimana, visibility-nya gimana, viability-nya gimana. Dengan mendamaikan produk kita itu percuma kalau kalah sama kompetitor, diterima market apa enggak. Problem di customer itu problem baru, next problem itu bisa disolution enggak. Kemudian company itu memberikan get, nyucuk enggak dengan give-nya. Get itu harga yang dibayar oleh customer, give-nya itu kita yang memberikan. Innovation itu enggak ada gunanya kalau cuma innovate, tidak menghasilkan ini. Harus dicek DFV-nya, ini model kita ya. Jadi kalau creativity tadi, model yang tadi, ini innovation-nya. Next. Nah, ini EL-nya, entrepreneurship, leadership. Buat saya, yang namanya entrepreneur ini harus disesuaikan dengan PDB, positioning, differentiation, branding. Intinya marketing itu ya cuma PDB ini kok. Aku nulis 22 tahun sama Kotler ya gini. Tapi kita enggak bisa create value kalau PDB-nya itu teoritis, akademis tok. Orang banyak ngerti teorinya, tapi bagaimana menciptakan diferensiasi? Itu risk taking. Itu sifat entrepreneur. Bagaimana memposisikan diri? Itu opportunity seeker. Nah, kalau orang itu cuma takut-takut terus, enggak berani opportunity, enggak berani ngambil risiko, ya jangan bicara PDB. Dan brand itu baru bisa dibangun. Kan saya banyak ditanyai, saya UKM brand kecil ini gimana Pak? Untuk bangun brand kayak Bapak gini. Loh, kerjasama. Aku dulu Jawa Pos, nulis di Jawa Pos tiap Rebo gratis. Sama Pak Dalan dikasih laptop, kemudian nulis di SWA. Jangan malu, kalau kecil itu jangan malu. Jangan membangun brand sendiri. Jangan. Nah, kalau brandnya sudah mulai gede, ya kerjasama. Nah, sekarang MacPlus 30 tahun, lumayan. Sekarang kita diajak kerjasama sama yang lain-lain. Maka itu kita mau kerjasama dengan SBM ITB juga. Ini sebetulnya Pak Dr. Donald Lantu ini janji datang, tapi mendadak tadi ada rehearsal untuk acara besar di SBM ITB. Ini partner kita ini. Kita collaborate loh, bikin MBA strategic management. MacPlus tidak mau masuk yang degree program. Ngapain? Itu urusan universitas. Ngurus izinnya susah dan sebagainya. Kita kerjasama. Tempatnya kerjasama di MacPlus. Meledak sekarang. Sudah 4 batch sekolahnya di MacPlus, di Kokas, 18 bulan, ijazahnya ITB. Makin lama makin banyak yang mau. Nah, CL akan kerjasama juga, CL Academy dengan CL Center. Pak Donald Lantu sudah oke. Kita sama dekannya sama oke semua karena saya ikut membantu Pak Kuntoro dulu untuk mendirikan SBM ITB yang nyariin kampus di Jakarta pertama kali ya
dengan bantuan saya di Sampurna itu. Dan pada waktu ITB masuk ke kampus baru sekarang di Jakarta, saya ikut nyumbang walaupun tidak punya duit. Sumbangan paling kecil ada ruangan Mac Plus, namanya Mac Plus 125 juta. Tapi yang gede-gede itu kan 1 miliar apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Itu network. Jadi PDB itu harus dibangun oleh seorang entrepreneur. Entrepreneur itu opportunity seeker, bukan threat seeker. Entrepreneur itu risk taker, bukan risk avoider. Entrepreneur itu network collaborator, bukan just do it by myself. Salah ini. Nah, tiga itu, identity, integrity, image. Image itu baru keluar belakangan. Jadi, positioning itu identitas kita. Integrity itu menjamin, positioning itu dijamin oleh differentiation. Kalau tidak ada differentiation, percuma lah. Jangan ngomong marketing. Nah, banyak produk UKM itu yang tidak ada differentiation-nya. Brand itu asal ditempeli merek, dan positioning tidak jelas. Membangun PDB itu susah. Plus ini 30 tahun ini. Tergoda. Banyak orang masuk universitas. Jangan. Nanti diferensiasi kita hilang. Jangan. Masuk ke, kenapa kok enggak jadi konsultan human resources? Jangan. Kita berkembang marketing sekarang ke entrepreneurship untuk 10 tahun mendatang 2030. Ya. Next. Dan akhirnya kita terinspirasi dari disiplin of market leader, customer intimacy, product leadership, branded, operational excellence. Jadi membangun brand itu banyak yang keliru. Banyak yang manggil endorser, itu penting. Masuk sosial media, pejabat dikasih, dan sebagainya suruh endorse, itu penting. Tapi kalau operational excellence-nya tidak ada, percuma. Ritz Carlton itu menjadi hebat karena bikin operational excellence. Ladies and gentlemen, serving another ladies and gentlemen. Orangnya itu dilatih sehingga kayak ladies and gentlemen, walaupun dia cuma waiter. Dia men-serving orang kayak ladies. Jadi orang datang ke Ritz-Carlton mau bayar mahal karena diperlakukan ladies and gentlemen. Apakah bukan SMI dulu? UKM. Perusahaan gede yang kuat itu yang asalnya UKM. Kalau ujuk-ujuk gede, jadi gede, tidak kuat biasanya merotolin. Kalau dikasih orang tuanya. Dan jadi tidak bisa. Anda mesti punya salah satu. Anda kuat di product leadership, selalu bikin diferensiasi baru, atau kuat di customer intimacy, atau kuat di operational excellence. Pilih salah satu. Tapi tiga-tiganya penting. Next. Ada values di tengah. Ya. Dan terakhir, leadership itu kalau model kita untuk mencapai itu semua STP, DMS, PDB. Jadi marketing itu enggak lebih dari tiga kok. Customer, product, brand. Percaya saya, jangan baca buku ruwet-ruwet sudah. Philip Kotler itu nulis sama saya ya karena tiga ini. Customer, product, brand. Ya cuma gitu tok, PDB. Anatomy of Change, 4C, PDB, 9 elemen. Ini 9 elemen ini, STP, DMS, BSP, dicampur sama entrepreneurship sekarang. CL. Ya? Jadi, values yang di tengah, leadership itu percuma kalau tidak ada values-nya. PQ, IQ, EQ, SQ. Kalau Mac Plus, namanya world leadership. Fisik kita harus sehat, dan kita harus menjamin orang-orang kita sehat. Kita harus menjamin kita catching up dengan pengetahuan. Kalau punya warung, kuliner, ya perdalam terus. Jangan merasa pada satu ketika bikin makanan sudah bagus, ya sudah. Tidak bisa. Pesaing keluar, niru, dan sebagainya. Mungkin ada teknik masak. Itu IQ. IQ itu bukan ngambil gelar terus. Boleh ngambil gelar terus, ngambil sertifikasi, boleh. Harus itu. Tetapi percuma kalau tidak tahu pelaksanaannya. Belajar itu bisa dari mana-mana. Saya work from home ini belajar dari Netflix. Lebih banyak belajar dari Netflix dan Google. Terus terang. Saya enggak malu-malu. Saya jurnal tak suruh anak-anak Gen Z yang baca. Ngapain aku baca jurnal? Aku pusing. Mataku sudah enggak kelihatan. Umur 73 loh ini. Philip Kotler 89. Masih mikir terus. EQ, pengendalian emosi. Orang itu naik turun, apalagi COVID begini, apalagi perempuan. Berantem banyak ini sama suaminya, maaf loh. Kalau aku single sendirian,
Banyak yang berantem. Kalau tidak pernah ketemu, kenapa suaminya tidak pulang-pulang? Tapi kalau ada di rumah terus, lo kok ketemu terus? Anaknya gini-gini. Ini penting IQ ini. Terhadap orang luar juga. Kita tidak selalu cocok dengan orang luar, tetapi kita berusaha untuk memelihara hubungan. Belajarlah dari diplomat. Don't fire the bridge. Jangan membakar jembatan. Kalau jembatan itu dibakar, Anda tidak bisa sampai sana lagi. Gitu. Ya, dan SQ akhirnya. Hablu minawa, hablu minanas. Vertikal horizontal. Sebetulnya agama apapun, negara kita Pancasila, sebetulnya cuma vertikal horizontal kok. Kalau anak saya, Stefani Hermawan, itu guru meditasi. Kembali pada diri sendiri. Percuma saja ajaran-ajaran dari atas, itu kalau tidak diterapkan di samping. Trihita karana, kalau Bali, God, nature, dan people. Kalau Buddhis ya, ayo kita nanti kena karma loh. Baik dulu nanti baru naik ke atas. Ya, jadi itulah ringkasan dari saya. Semoga nanti bisa diteruskan sama Ardi dan Jackie. Saya minta maaf sekali sama Bu Katrin. Memang tugas moderator itu harus mengingatkan supaya enggak ngawur. Tapi kalau saya ngomong di sini ada 500 orang, saya sebagai guru ini sayang. Kalau enggak nunjukin foto-foto ya sayang. Karena ini kesempatan untuk supaya awareness ICSB Indonesia itu makin kuat. Jangan mati kayak dulu. Kedua juga kalau saya tidak memberikan sial ini, ya sayang juga. Ini aja Ibu Katrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan. Tadi yang saya cut 3 menitnya itu yang cerita soal ICSB, tapi memang materi soal CL, terutama materi soal ini pertama kali. CL ini baru pertama kali keluar dari CL Academy. Jadi ini pertama kali saya bocorin di sini. Sesudah ini kerjasama saya dengan CL-nya Center ITB itu berdasarkan ini. Jadi nanti kita CL ini akan tak bawa ke internasional. Kalau mau jadi jurnal ya silakan profesor yang nulis, bukan saya gitu. Tapi nanti jadi buku trade. Ya? Dan masuk buku entrepreneur marketing bersama Philip Kotler 2021. Ya? Jadi marketing dan entrepreneurship itu dicampur. Marketing kan professionalism-nya. Entrepreneurship ini CL-nya. PDB itu sudah beres. Anatomy of Change, 4C, PDB, 9 elemen, itu sudah pakem. Sudah 22 tahun aku nulis. Sekarang sial. Nah, sial kalau dicampur sama PDB, nyambung. Dan yang diperlukan sekarang entrepreneurial marketing. Nggak bisa marketing, tok. Entrepreneurship, tok. Nggak pakai marketing, nyasar nanti. Ngawur, cuma motivasi, tok. Wow. Habis itu bangkrut, utangnya banyak. Ya, sorry loh, aku ini orang Surabaya, jadi terang-terangan. Silakan, silakan. Terima kasih Pak Hermawan atas keynote-nya, inti pembicaraan hari ini atau materi hari ini. Memang apa yang tadi sudah diarahkan oleh guru kita, Pak Hermawan Kartajaya. Seperti Pak Hermawan bilang, meskipun Pak Hermawan tadi bilang Pak Hermawan adalah convergent, tapi menurut saya Pak Hermawan tetap divergent and convergent. Baik dalam ahli baik di creativity, innovation, entrepreneurship maupun leadershipnya. Saya seperti tadi Pak Hermawan juga sudah mengarahkan, kita akan masuk ke sesi yang pertama yang akan membreakdown atau menggali lebih jauh tentang divergent, ya, proses diverge, CI-nya Ardi, EL-nya Jackie, ya. Supaya lengkap. Betul. Hari creativity ini. And innovation. Ya. Itu oleh Mas Ardi dan entrepreneurship dan leadership oleh Pak Jackie Musa. Ya, jadi lengkap hari ini CL. Betul. CL lengkap dan launching CL tentang konsep ya, launching CL ini CL. Hari nanti ini akan diteruskan bukunya di Indonesia mesti keluar 9-10 Desember di Makplus Conference. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Hermawan. Kita beri applause ya, buat Pak terima kasih, Hermawan. Terima kasih. Dan kita lanjutkan ke topik yang pertama, topik tentang creativity dan innovation di masa pasca normal yang akan di
bawakan oleh Mas Ardi Ridwansyah. Jadi Mas Ardi Ridwansyah kita tahu semua sudah kenal adalah Wakil Sekjen ICSP Indonesia dan Vice President ICSP Global. Selain itu Mas Ardi Ridwansyah, Mas Ardi adalah Associate Dean dari Mark Plus Institute. Silakan Mas Ardi tidak berpanjang kata lagi, floor, tempat dan waktu saya serahkan ke Mas Ardi. Oke, terima kasih Bu Catherine. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semuanya tadi sebenarnya berharap Pak Hermawan bercerita lebih panjang lagi ya. Tapi memang karena waktu yang membatasi, mohon dicatat bahwa ICSB dan Mark Plus Institute selalu mengadakan banyak program seperti ini. Contoh, 2 bulan yang lalu kita sudah mulai juga ICSB Academy yang pertama, online juga. Bulan April, Mei kita juga mengadakan ICSB Academy yang kedua, dan bulan Juni ini kita ada, dan soalnya nanti bulan Agustus kita akan ada Galang UKM Indonesia 3 hari juga secara online, kemungkinan di awal bulan Agustus. Jadi terus pantengi kegiatan-kegiatan ICSB Indonesia agar Bapak-Ibu terus bisa update. Dan kalau tadi mungkin masih ada yang penasaran, tadi Pak Hermawan cerita PDB 9 Core, silahkan masuk ke YouTube Marketeers, Bapak-Ibu. Banyak video-video Pak Hermawan yang bisa dibaca di situ, disaksikan lagi dari awal sehingga memperkaya Bapak-Ibu sekalian. Baik, pagi ini saya akan masuk ke, tadi sudah disampaikan Pak Hermawan tentang creativity dan innovation. Mungkin bisa ditunjukkan. Jadi ini adalah hasil kajian dari tim CL Academy yang coba saya bawa ke konteks UKM sekarang, bagaimana menerapkan kreativitas dan inovasi terutama bagi pelaku UKM di masa pasca normal. Makanya contoh-contohnya saya lebih banyak memang untuk konteks UKM. Boleh ke slide berikutnya. Pertama mungkin kita, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena semua orang sudah tahu bahwa kreativitas itu penting, inovasi itu penting. Tapi sekedar ilustrasi, seringkali Bapak-Ibu sadar atau tidak, meskipun kita menganggap kreativitas itu penting, tapi di dalam diri kita kadang kita menolak untuk melakukan kreativitas. Contoh, ada seorang pelaku UKM, dia punya usaha salon. Ketika kemudian terjadi pandemi, akhirnya sepi salonnya. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia buka setiap hari dari jam 8 pagi, katakanlah sampai jam 8 malam, melakukan hal yang sama. Tidak ada inisiatif baru, tidak ada upaya yang berbeda, tapi setiap hari dia berharap mudah-mudahan hari ini ada lebih banyak lagi, nggak seperti kemarin. Ternyata hari ini kosong, gitu ya, nggak ada yang datang. Besok dia buka lagi, berharap mudah-mudahan hari ini akan ada orang yang mau datang, tapi tetap saja. Nah, inilah yang, ini sengaja tidak saya terjemahkan, karena terjemahannya mungkin agak kasar bahasa kita ya. Yang kata Einstein, kalau kita, Bapak-Ibu, melakukan hal yang sama, berulang-ulang terus, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, kalau kata Einstein, mohon maaf ya, itu namanya gila gitu ya. Mohon maaf ini. Saya juga nggak sepakat sebenarnya dengan bahasanya, tetapi untuk menggambarkan betapa seringkali kita sadar atau tidak melakukan hal seperti itu. Jadi yang penting usaha aja lah, tapi tidak ada inisiatif yang baru. Padahal kita tahu, pandemi ini merubah banyak hal. Di luar sana terjadi banyak perubahan. Kalau kita tidak ikut berubah, tidak mencoba melakukan sesuatu yang baru, maka ya jangan mengharapkan hasil yang berbeda gitu ya. Baik. Oke, next. Pertanyaan kedua mungkin yang sering menjadi pertanyaan juga. Saya masuk ke creativity dulu, Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kreativitas atau creativity? Saya ambil 2 definisi, satu dari timur, satu dari barat. Yang ini nanti sebenarnya menjadi dasar fondasi dari model yang tadi disampaikan Pak Hermawan. Saya mengutip satu dari Jinpa. Jinpa ini penerjemahnya Dalai Lama. Penerjemah bahasa Inggris Dalai Lama. Dia bilang, kalau di bahasa Tibet, kata kreativitas itu nggak ada di kamus. Gitu ya. Kata yang paling mendekati kata kreativitas dalam bahasa Tibet itu adalah natural, alami, apa adanya. Makanya kemudian konsultan-konsultan di IDEO, IDEO itu konsultan kreatif branding ya, mereka yang mengembangkan konsep design thinking dan creativity terkenal, Bapak-Ibu mungkin banyak yang pakai juga. Dari definisi ini, mereka kemudian bilang,
salah satu mindset penting bagi seorang pelaku bisnis agar lebih kreatif, caranya apa? Gampang. Ingatlah kembali ketika dulu kita masih anak-anak. Itu yang dimaksud dengan natural. Ketika kita masih anak-anak, kita berani mencoba banyak hal. Kita jatuh, kita keluar dari rumah gitu ya, pakai topeng atau muka kita dikasih bedak, seneng-seneng aja diketawain orang, nggak masalah gitu ya. Nah, itu mindset orang kreatif adalah melakukan sesuatu apa adanya tanpa harus terlalu banyak takut mempedulikan nyinyiran orang gitu ya yang ada di luar sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya ambil ini mungkin banyak yang sudah pernah dengar ya definisi dari Steve Jobs. Creativity itu sederhananya adalah menghubungkan hal-hal yang tidak nyambung, menghubungkan hal-hal yang seolah-olah tidak berhubungan. Ini kalau bahasa Jawanya gatuk matuk ya. Mohon maaf kalau ada yang roaming. Gatuk matuk itu sederhananya menghubungkan hal-hal yang awalnya kelihatan nggak berhubungan, tapi ternyata bisa itu dihubungkan. Nah, dari dua definisi ini, lalu muncullah model, boleh ke slide berikutnya, yang tadi itu sudah disampaikan Pak Hermawan, saya sekilas saja. Jadi kalau di model ini, Bapak-Ibu, dari definisi tadi, definisi dari Jinpa bicara bahwa untuk menjadi kreatif itu butuh keberanian. Untuk berani bersikap natural apa adanya itu butuh keberanian. Makanya perlu ada fondasi yang Pak Hermawan sampaikan, host of Omni itu. Kalau Bapak-Ibu sebagai pelaku bisnis, terutama kalau sudah punya karyawan banyak, kita pengen punya tim yang kreatif, maka bangunlah budaya yang kreatif juga. Yang kami sebut budaya Omni. Gitu ya. Jadi kalau di bawah itu bicara organisasinya, culture-nya, dan seterusnya. Dari budaya culture tadi, maka akan melahirkan orang-orang yang juga kreatif, yang kami sebut Omni-human. Yang tadi dijelaskan Pak Hermawan, bisa berpikir divergen sekaligus konvergen. Nah, nanti saya jelaskan apa itu berpikir divergen dan konvergen. Nah, dalam model creativity, ini kami adaptasi sebenarnya dari pakar-pakar, tapi kita coba sesuaikan dengan konteks sekarang. Ada dua tahap di kiri, yang disebut tahap divergen, tahap kanan yang disebut konvergen. Jadi pertama ada eksplorasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu berimajinasi. Ini adalah tahap yang sering diartikan kreativitas itu hanya di sini. Berpikir aneh gitu ya, ngalamun gitu ya, nanti keluar ide yang kalau Pak Heno tadi istilahnya aha moment gitu ya. Itu tidak salah, tetapi tidak bisa hanya berhenti di situ, harus dilanjutkan ke proses yang kanan. Setelah punya banyak ide menarik, maka harus diprioritaskan, dikerucutkan, itu yang disebut dengan konvergen, dan divalidasi, dites, benar nggak ini idenya, valid tidak idenya gitu ya. Nah, pada pertemuan pagi ini mungkin saya akan lebih banyak bicara di exploration dan imagination karena keterbatasan waktu yang nanti kita masuk ke model scamper. Saya masuk ke exploration dulu sedikit. Boleh ke slide berikutnya. Nah, exploration, tadi Pak Hermawan sampaikan, sederhananya Bapak-Ibu, untuk menjadi kreatif, langkah awal itu adalah buka mata, buka telinga. Kita harus mau melihat perubahan yang ada di sekitar kita. Ada satu terminologi yang menarik, Bapak-Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang kreatif, bayangkan kita sebagai pelaku bisnis atau pelaku UKM, itu seperti turis. Bayangkan Bapak-Ibu jalan-jalan ke Paris. Ini kan kita semua lagi di rumah kayaknya haus gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Bayangkan saja gitu, kita ke Paris gitu ya. Kita ke Paris, pertama kali kita ke Paris, pasti semua hal itu akan menjadi menarik bagi kita. Bahkan ada tong sampah pun menarik bagi kita gitu ya. Ada gelandangan tidur di pinggir jalan pun menarik bagi kita. Kita pikir, di Paris ternyata ada gelandangan juga gitu ya. Semua hal akan menjadi menarik, semua hal kita amati, semua hal bahkan mungkin kita foto, kita catat, kita ingat. Nah, itulah mindset yang sama yang seharusnya kita berlakukan juga di bisnis kita sekarang. Yang selama ini mungkin karena kita Bapak-Ibu sudah bertahun-tahun ya di bisnis yang sama, seolah-olah ya bisnis kita ya gitu-gitu saja gitu ya. Tidak ada hal baru, tidak ada hal yang menarik. Namanya bikin pisang goreng ya pisang dikasih tepung digoreng gitu saja gitu ya. Tidak ada hal yang mungkin berbeda. Nah, untuk itu coba pakai topi sebagai turis, amati lagi apa yang ada sekeliling kita, maka di situ akan kita bisa melihat hal-hal yang baru. Perubahan teknologi, perubahan ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan di market, ada hal-hal yang menarik yang kadang terlewat karena kita menganggap setiap hari kita sudah lihat gitu ya. Tapi coba kita amati secara lebih hati-hati dengan topi yang baru sebagai topi turis tadi,
saya yakin di situ akan ada hal-hal baru yang selama ini sering terlewatkan. Kalau susah juga, coba aja orang lain, terutama anak-anak muda gitu ya. Kayak tadi Pak Hermawan sampaikan, tingkat akademi ini hampir semuanya anak-anak muda. Yang kita harapkan mereka bisa melihat perspektif yang berbeda dari kita gitu ya. Nah, ini adalah tahap yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi kreatif, eksplor. Jalan kemana, ketemu orang baru, melihat hal yang baru, datangi tempat-tempat baru. Ya, nanti mudah-mudahan ketika sudah lebih aman gitu ya. Diskusi dengan orang baru, dengan orang yang background-nya berbeda dan seterusnya. Di situ kan kita bisa melihat bahwa dunia itu ternyata dinamis dan banyak hal yang selama ini tidak kita lihat, yang ternyata ada di sekeliling kita. Itu tahap pertama, Bapak Ibu. Modalnya adalah eksplorasi. Buka mata, buka telinga, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nah, dari sini kemudian baru kita masuk tahap kedua, yang kami sebut tahap imajinasi. Nah, tahap eksplorasi dan imajinasi, boleh ke slide berikutnya. Sebenarnya bagi sebagian orang yang sudah terbiasa kreatif, itu mungkin sudah biasa gitu ya. Bagi mereka yang sehari-hari di industri kreatif, satu dan dua tadi mungkin cepat bisa ini. Tetapi bagi kita yang baru ingin belajar atau ingin mengetahui bagaimana berpikir kreatif secara lebih sistematis, maka tips-tips berikut akan membantu, memicu kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita pikirkan, kalau orang yang sudah jago, gitu, sudah biasa di industri kreatif, diam sebentar langsung ada ide baru. Gitu ya. Mandi, gitu ya, kena shower, ide baru. Kalau saya paling suka itu jalan pagi atau gelantungan di kereta listrik gitu ya, itu biasa ada ide-ide baru gitu ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang ketika merem jalan-jalan ingatnya utang gitu ya. Ketika di bawah pohon selendehan ingatnya mantan gitu ya. Jadi ingatnya utang mantan, utang ke mantan dan seterusnya muter-muter seputar itu gitu ya. Nah, kalau seperti itu mungkin tips ini bisa dicoba. Nah, ini yang disebut scamper. Ini terutama bisa dipraktekkan kalau Bapak Ibu dengan tim. Disarankan dengan tim. Ini adalah modifikasi dari teknik klasik yang disebut dengan brainstorming. Ini pernah dengar ya. Brainstorming sederhana. Jadi Bapak Ibu katakanlah ada tiga orang ngumpul di satu tempat, bikin ide, kita jualan soto sepi. Orang nggak berani. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ide baru apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam teknik brainstorming yang awal, semua orang boleh ngasih ide. Seaneh apapun, segila apapun, setidak masuk akal apapun boleh keluar ide. Aturan dalam brainstorming hanya satu, menunda judgement. Tidak boleh ada yang komen, tidak boleh ada yang nyinyir, tidak boleh ada yang menyanggah. Semua ide keluar dulu sampai katakanlah tiga orang tadi sudah kehabisan ide. Nah, baru kemudian dipilah satu persatu ide-ide yang sudah keluar sehingga muncul ide yang original dan menarik. Jadi brainstorming, tujuan brainstorming adalah agar orang berani keluar dengan ide yang berbeda, sehingga komentar, nyinyiran, dan sebagainya ditunda sampai selesai semua. Nah, dalam perkembangan berikutnya kemudian ada metode yang lebih sistematis lagi dalam brainstorming ini, dengan pemancing-pemancing yang lebih sistematis, yang disebut dengan scamper. Nanti kan kita lihat misalnya substitute. Kita punya produk, kira-kira produk kita ini bisa diganti apa bahannya? Agar orang mau beli dengan kita. Ataukah ada yang bisa diganti cara menyampaikannya? Ataukah diganti cara promosinya? Itu substitute. Jadi dengan pertanyaan yang lebih terarah. Sehingga orang berpikirnya juga bisa lebih fokus. Itu yang disebut dengan substitute. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Tapi intinya bahwa scamper ini Bapak-Ibu adalah untuk membantu kita berpikir secara lebih kreatif dalam konteks brainstorming dengan sistematis. Boleh ke slide berikutnya. Ini yang pertama, contoh saya banyak contoh-contoh saja, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu punya bisnis akikoh seperti ini ya. Melayani potong kambing, sate gulai dan seterusnya. Dalam masa seperti ini cash penting, harus dihemat. Pertanyaannya kemudian, kalau kita promosi, kita iklan, dan seterusnya mahal, apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti iklan seperti itu? Kita tidak perlu bikin spanduk, tidak perlu misalnya ya iklan di Facebook ad, dan seterusnya. Nah, di situ akan banyak keluar ide-ide yang bisa menggantikan iklan, tapi tetap efektif juga. Misalnya contoh ada satu UKM, ini saya yakin mungkin Bapak-Ibu beberapa juga sudah pernah pakai, dengan testimoni gitu ya. Jadi pelanggan yang sudah puas, di capture WhatsApp-nya atau diminta testimoni video, minta izin untuk diposting lagi di grup
di media sosial kita dan seterusnya. Sehingga kita dapat bahan promosi menggantikan promosi yang berbayar tetapi tetap efektif juga. Ini contoh substitute. Next. Yang kedua, C, combine. Ada yang bisa menebak ini foto siapa, Bapak Ibu? Artis terkenal nih. Ya, Inces Syahrini gitu ya. Enggak tahu saya yang mana tuh yang sebelah kiri ini. Nah, Syahrini kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya, melaunching satu produk yang menarik. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada yang pernah tahu ya, dia jualan mukena 3,5 juta. Nah, di masa pandemi ini dia mengcombine, menggabungkan antara mukena dengan masker. Jadi serasi antara mukena dengan maskernya. Dan bukan hanya itu juga sebenarnya. Ada satu hal lagi yang dikombain, apalagi perhiasan. Dan ini harganya 5 juta, Pak Ibu. Ya, 5 juta. Kenapa mahal? Karena ada benang emasnya. Jadi mengkombinasikan tiga hal sebenarnya. Mukena, masker, dan perhiasan di dalam satu produk. Sehingga jadi produk yang premium dan sesuai dengan konteks sekarang. Ini contoh combine, mengkombinasikan. Next. Ketiga adalah adapt. Jadi apa yang bisa disesuaikan dari produk kita agar lebih pas dengan konteks sekarang. Mungkin ada yang pernah pakai jasanya ya. Bahkan ada yang bisa dipanggil Bapak-Ibu datang. Jadi tukang cukur yang pakai APD. Sehingga si customer menjadi lebih berani, lebih pede untuk dipotong oleh tukang cukurnya. Oke, next. Berikutnya, modify. Modify ini berarti apa yang bisa ditambah dan dikurangi dari produk atau jasa kita. Contoh ini satu program yang mulai banyak dilakukan, terutama di industri perhotelan dan kuliner, yang disebut voucher masa depan, Bapak Ibu. Voucher biasanya itu paling berlaku sebulan, gitu ya, dua bulan, atau bahkan seminggu, dua minggu. Nah, ketika kita bicara modify, maka karena kondisi seperti ini, serba ketidakpastian, orang akan enggan untuk membeli voucher. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis? Ditambah waktunya. Bukan cuma sebulan, dua bulan, bahkan enam bulan, atau bahkan satu tahun. Bahkan ada satu hotel itu dua tahun, Bapak, sampai 2021 voucher hotelnya. Bisa beli sekarang dengan diskon, dan ini berlaku sampai 2021. Jadi harapannya apa? Agar cash bisa masuk sekarang meskipun orang konsumsinya nanti. Karena kita paham, saya yakin Bapak-Ibu juga sebagai pelaku bisnis paham, dalam kondisi sekarang cash itu sangat penting. Ini modify. Oke, berikutnya. Ini contoh-contoh saja, Bapak-Ibu. P, put to other use. Jadi ada beberapa kasus yang kami kumpulkan dari luar negeri juga. Contohnya ini satu restoran di Amerika. Jadi gara-gara pandemi, orang kan tidak datang lagi ke restorannya, Bapak-Ibu. Karena restoran besar, dia biasanya menyediakan tisu toilet yang banyak. Untuk apa? Untuk membantu kenyamanan tamu-tamu yang hadir di restoran. Karena kalau di barat, dengan menggunakan tisu toilet. Tapi begitu restoran tidak boleh melayani tamu di tempat, numpuk semua tisu-tisu toiletnya. Nah, pertanyaan sederhana, mau kira-kira bisa dipakai untuk apa nih tisu toilet? Nah, mereka melihat bahwa ternyata banyak di luar sana waktu itu, kasus itu, orang kesulitan dapat tisu toilet karena demand-nya luar biasa naik. Akhirnya mereka bikin paket bonus. Jadi orang yang membeli paket makanan to take away ke rumah, akan dengan jumlah tertentu, akan dapat bonus tisu toilet. Nah, ini contoh, menggunakan sesuatu untuk hal yang lain. Tisu toilet biasanya ya untuk di toilet, ternyata bisa untuk bonus. Itu contoh put to other use. Ini kalau di antara teknik scamper yang lain, saya paling suka put to other use. Makanya saya kasih satu contoh lain yang tidak kalah menarik. Boleh? Ini dari tim saya juga. Ini menarik sekali, Bapak-Ibu. Dilakukan oleh sebuah peternakan, bayangin. Ada yang kalau Bapak-Ibu lihat di foto ini, ada yang unik di foto ini. Ada yang bisa melihat di layar-layarnya. Di tengah kalau Bapak-Ibu perhatikan, itu adalah sosok binatang. Nah, itu adalah jasa yang diberikan oleh satu peternakan. Dia mikir, ini hewan-hewan saya permintaan berkurang dan seterusnya. Bisa diapain lagi nih ya hewan-hewan ini? Itu put to other use. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyewakan binatang-binatang tadi untuk hadir di Zoom meeting seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menghibur peserta-peserta Zoom meeting itu. Dan laris ternyata. Itu sebulan pertama ada 100 orang yang mau menggunakan jasa hewan tadi. Jadi mereka ada kambing, sapi, lama gitu ya. Jadi kita lagi zoom itu tahu-tahu ada muncul
sapi gitu di antara pesertanya. Dan nggak murah. Itu range-nya 700 ribu sampai sekitar 3 juta. Bayangkan. Dan itu laris. Itu contoh put to other use. Gitu ya. Nggak kebayang, tapi itulah kreativitas. Oke, next. Eliminate. Menghilangkan. Apa yang bisa dihilangkan dari sekarang agar customer tetap mau dengan kita? Apa yang bisa dihilangkan dari proses, dari produk, dari layanan, agar orang tidak pergi dari kita? Ini contoh yang dilakukan oleh UKM-UKM toko-toko di Jerman, Bapak-Ibu. Ketika, kalau bahasa kita PSBB gitu ya, akhirnya orang terbatas, tidak boleh berkerumun, dan orang fobi masuk ke ruangan yang tertutup. Nah, itu ada satu pertokoan di satu jalan. Mereka tahu orang itu tidak akan berani masuk ke dalam toko karena tertutup, kan khawatir gitu. Akhirnya mereka menghilangkan proses pembelian di mana orang harus masuk ke toko. Caranya apa? Mereka taruh semua produk nempel di kaca seperti ini. Mereka menyebutnya social distance shopping. Jadi orang yang mau beli tidak perlu masuk. Jadi itu yang proses yang dihilangkan, masuk ke dalam toko. Mereka cukup melihat dari kaca, oh dilihat cocok, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, deal bisa dikirim, bayar barang juga, uang ditransfer, barang bisa dikirim. Ini contoh, eliminate, menghilangkan proses, tahapan yang justru itu membuat customer kita tidak nyaman, tidak merasa aman, dan seterusnya. Next, yang R terakhir, reverse, membalik, mengubah urutan, yang disebut dengan reverse. Ini contoh, saya ambil yang sederhana aja Bapak-Ibu. Seorang, ini Pak Wayan Bagiana, seorang karyawan yang karena pandemi ini termasuk dirumahkan, akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau melihat, oh ini ternyata sekarang orang banyak masak di rumah. Banyak butuh bahan makan sendiri, masak sendiri. Nah, salah satunya telur. Gitu ya. Selama ini kan umumnya kita mau beli telur, kita datang ke toko sebelah, kita beli, kita bawa pulang gitu ya. Jarang yang beli online gitu ya, karena takut rusak dan seterusnya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia merubah prosesnya. Orang tidak perlu datang ke, ini proses sederhana tapi dirubah, tidak perlu datang ke toko atau ke peternakan untuk beli telur, dia yang datang ke mereka. Jadi delivery telur. Dan itu ternyata sukses. Bahkan over demand, sampai akhirnya dia harus, kalau saya binaan BBRI juga, dihubungkan oleh BRI dengan peternak yang lebih luas, sehingga bisa memberikan supply yang lebih banyak lagi ke konsumen-konsumen di rumah. Sederhana sekali, tapi ternyata efektif reverse. Nah, itu tadi Bapak-Ibu adalah teknik scamper yang bisa dilakukan untuk memicu ide-ide baru, agar kita bisa keluar dengan hal yang baru, produk baru, cara baru, dan seterusnya. Oke, next. Nah, setelah ide-ide baru, pasti banyak Bapak-Ibu, ketika proses eksplorasi dan imajinasi itu kan banyak. Makanya disebut kalau di sini proses divergen itu kan proses melebar. Menciptakan sebanyak mungkin pilihan, sebanyak mungkin ide. Tapi pada satu titik ketika sudah cukup, maka masuk ke proses yang ketiga dan keempat, prioritasi dan validasi. Yang intinya adalah mengerucutkan ide. Jadi hanya akhirnya ide 1, 2, atau 3 ide terbaik saja yang akhirnya kita jalankan. Karena seringkali kreativiti itu hanya berhenti di 1 dan 2. Akhirnya banyak sekali ide, tapi tidak ada realisasinya. Jadi itu bukan kreativitas, itu mimpi. Itu imajinasi saja, tidak ada realisasinya. Sehingga perlu masuk ke tahap kedua, convergent thinking ini. Mengerucutkan dengan cara mana yang mau diprioritaskan. Katakan sudah ada 5, kalau perlu dites dulu, divalidasi. Ditanyakan ke teman, kira-kira kalau kayak gini, kamu suka atau tidak. Bikin status di Facebook, share di grup WhatsApp, bagaimana komentar mereka, reaksi mereka, dan seterusnya. Itu contoh validasi yang sederhana, tapi powerful yang bisa kita lakukan. Oke, jadi itu tadi Bapak-Ibu, proses, 4 proses creative thinking. Next, saya terakhir saja. Yang ujungnya nanti harus menjadi satu produk program yang punya value bagi perusahaan, bagi customer. Tadi Pak Herman sudah sampaikan, ini yang disebut dengan inovasi. Jadi kalau kami mendefinisikan apa hubungan creativity dan inovasi, creativity itu seperti ujungnya, seperti lokomotif dari inovasi. Tapi dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kalau dilanjutkan dengan proses inovasi yang menciptakan produk atau jasa yang satu, desirable. Jadi ada yang mau, ada yang menginginkan. Kedua, visible. Bisa kita eksekusi. Dan ketiga, viable. Jadi ada untungnya bagi kita, ada duitnya secara ekonomis. Jadi desirable itu dari sisi market,
visible dari sisi teknologi, kompetensi kita, viable secara ekonomi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadikan proses inovasi itu menjadi sesuatu yang sukses. Ketika kita melihat change lewat proses kreatif, lalu membandingkan lagi kompetitor sudah melakukan apa, customer cocok atau tidak, baru kemudian secara internal kita di company, di perusahaan, kita bisa menciptakan atau mengeksekusi produk tadi. Mungkin itu, Bu Catherine, karena waktu yang terbatas dan masih ada Pak Jeki yang nanti materinya saya yakin lebih luar biasa lagi. Jadi saya kembalikan waktunya ke Bu Catherine. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ardi atas paparannya yang juga luar biasa dan pastinya akan menginspirasi, terutama dari sisi bagaimana kita menggali ataupun mengeksplor lebih lanjut mengenai kreativitas, creativity, dan inovasi, kemampuan kita untuk kemudian menjalankan itu dari sisi kewirausahaan di masa pasca normal. Sebelum kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya yang dari Mas Jeki, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Gak bawa kartu ATM? Pakai BRIMO. Tarik tunai di ATM gak pakai kartu. Login keseruanmu, download BRIMO sekarang. BRIMO. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Tadi udah dengar CL dari sisi C dan I. Sekarang kita akan masuk tentang entrepreneurship dan leadership di masa krisis E dan L-nya. Yang akan dipaparkan oleh Bapak Jeki Musri, saya panggilnya Mas Jeki. Saya akan bacakan secara singkat kurikulum vitae dari orang hebat ini ya. Pasti apa yang saya sebutkan ini bukan seluruh kehebatannya Bapak Presiden kita, Presiden ICSP, tapi sebagian kecilnya saja. Jadi Pak Jeki Musri, Mas Jeki adalah Presiden ICSP Indonesia yang saat ini juga adalah Deputy Chairman di Markplus dan juga memimpin Markplus Training and Education Business Unit, yaitu Markplus Institute. Markplus Institute ini memiliki kolaborasi dengan SBM ITB, saat ini sedang menjalankan program master postgraduate di bidang atau program Executive MBA in Strategic Marketing. Pak Jeki, Mas Jeki, keahliannya di bidang marketing dan strategi udah berpengalaman lebih dari 20 tahun, lebih dari 23 tahun tepatnya memberikan konsultasi di bidang-bidang marketing dan strategi di berbagai jenis industri. Selain itu, Mas Jeki adalah juga public speaker, pembicara umum dan pembicara publik, dan juga pelatih di berbagai seminar. Tulisannya sudah banyak, baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk buku. Salah satunya buku mengenai services marketing yang merupakan adaptasi dari salah satu guru marketing, Christopher Lovelock almarhum dan Jochen Wirtz. Banyak sekali buku-bukunya, nggak bisa saya list satu-satu, saya sebutkan satu-satu. Mas Jeki juga sangat berpengalaman dalam menjadi juri dalam berbagai kompetisi yang bonafit. Dan juga mentor, salah satunya menjadi mentor dalam Crossing the Chasm Challenge yang dilakukan oleh Asia Center for Social Entrepreneurship and Philanthropy, National University of Singapore Business School tahun 2016 dan 2017. Selain aktivitasnya di Markplus Institute, di Markplus dan di ICSP, Mas Jeki juga adalah Director of Tourism pada Indonesia Marketing Association dan juga adalah Head of Philip Kotler Center for ASEAN Marketing Foundation. Selain itu, Mas Jeki juga adalah Executive Director dari Marketing Professional Certification Institute dan juga Presiden dari Rupa UKM Indonesia Foundation. Masih banyak lagi tentunya prestasi dan pengalaman Mas Jeki, tapi saya cukupkan sampai sini karena yang lebih penting adalah apa yang akan Mas Jeki paparkan tentang entrepreneurship
dan leadership di masa depan. Silakan Mas Jeki, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih banyak Mbak Catherine. Mbak Catherine ini baik banget ya, sudah membimbing kita terus ya, dan salah satu orang yang paling sabar yang saya pernah kenal nih. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin share slide untuk sesi pada pagi hari ini. Tadi kita sudah dengar Pak Hermawan menjelaskan konsep CL itu sendiri, dan juga rekan saya Mas Ardi ya sudah menjelaskan konsep CL itu sendiri. Saya akan merekap dengan bagian entrepreneurship dan leadership-nya ini. Dan ini juga merupakan bagian yang sangat krusial dalam membentuk suatu keunggulan kompetitif, baik itu perusahaan soto yang di pinggir jalan sampai ke perusahaan global. Jadi apapun jenis usahanya, ukurannya, itu semua perusahaan dan itu berusaha. Dan saya selalu menekankan bahwa saya sekarang coba menghindar menggunakan istilah pelaku UKM, tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah pengusaha mikro kecil dan menengah. Pengusaha itu mempunyai berpikir, bersikap, bertindak seperti seorang pengusaha, layaknya seorang pengusaha. Jadi berusaha, esensinya ada di situ. Baik, saya akan coba lanjutkan. Semoga slide-nya sudah kelihatan. Saya akan masuk ke bagian entrepreneurship dan leadership. Saya mulai dengan tiga hal, yaitu why, what, dan how. Ini saya akan mulai dari sini dulu. Sebentar, saya akan rapikan dulu. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai why-nya dulu. Nah, ini yang kita lihat tadi. Selalu ada dikotomi sebetulnya antara entrepreneurship dengan leadership sebetulnya. Dan kita lihat sebetulnya di mana sih sebenarnya entrepreneurship dan leadership di masa krisis itu sendiri. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri, itu ada strategic analysis. Nah, ini sebelah kiri ini. Sebetulnya kalau di masa normal, kita cukuplah pakai professionalism dan management. Ya, dikit-dikit leadership, entrepreneurship, okay lah. Bahkan kadang-kadang nggak ada entrepreneurship juga nggak apa-apa. Karena apa? Order datang sendiri gitu ya. Brand kita udah kuat dan sebagainya gitu yang sudah dilalui masa-masa seperti itu. Dan professional artinya apa? Ya, kita fokus aja ke job description, ya kan, bertindak sesuai hierarki, siapa bosnya, siapa anak buah, dan sebagainya. Fokusnya ke problem solving. Management, fokusnya ke pencapaian hasil jangka pendek dan menengah. Kemudian, management bergerak pada konteks sumber daya. Kita punya sumber daya apa nih? Kita apa kapabilitasnya? Seperti itu. Jadi, ujung-ujungnya adalah apa? Penciptaan nilai, value. Tetapi tadi Pak Herman sudah menjelaskan, bahwa justru dalam saat krisis ini, peran kewirausahaan makin kelihatan pentingnya. Banyak perusahaan, entah itu kecil, menengah, mikro, bahkan individual, bahkan sekalipun, dia langsung kolaps, begitu dia nggak memiliki kewirausahaan. Apalagi leadership. Jadi kita lihat bahwa dalam masa krisis ini, values itu makin kelihatan. Seperti ini. Ya kan? Dalam kondisi baik, wah semuanya baik. Dalam kondisi krisis, kelihatan nih. Quote-unquote, belangnya ya. Kurang lebih begitulah ya. Oh, ternyata dia begitu. Oh, ternyata dia begini, dan sebagainya ya. Itu baru kelihatan. Itu values sebetulnya. Jadi kewirausahaan itu fokusnya kemana? Ke kreativitas, ke produktivitas. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ardi ya. Kemudian, melihat peluang, bukan cuma ancamannya saja. Kemudian leadership, ini fokus pada pemikiran jangka panjang. Big picture-nya bagaimana? Seperti itu. Bergeraknya dari konteks visi, misi, nilai-nilai, atau values itu sendiri. Nah, mohon maaf, tapi kadang-kadang ya, seringkali di UKM kadang-kadang, kita ngomong visi-misi, wah itu kan buat perusahaan, enggak juga loh. Visi-misi itu ada dari awal sebetulnya, justru. Justru disitulah. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhasil itu berawal dari visi-misi yang simple-simple juga, yang ada di tahap awal pembentukan perusahaan itu sendiri. Jadi kita lihat pada sisi kiri adalah value, sebelah kanan adalah values. Berikutnya, nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hermawan, bahwa kalau kita ngomong brand, kita sekarang nggak bisa nih bergerak sendiri kan, kita harus menjadi kolaborator, kita harus masuk ke dalam satu network, dan hati-hati dengan network. Network itu kan jaringan ya, jaringan kerja begitulah ya. Pertanyaannya adalah, network ini working apa enggak? Kalau networknya enggak working, jangan deh. Itu yang perlu kita lihat. Networknya working apa enggak? Kalau namanya collaborator, kita collaborate benar enggak? Bukan cuma kenal-kenal apa gitu, enggak, lalu enggak collaborate, enggak. Tapi benar harus collaborate. Dan
susah ya kalau kita sekarang tidak melakukan networking dan collaborating ya. Kemudian dari sisi customers, kenapa disebut opportunity seeker? Karena kita harus melihat pasar bagaimana. Siapa nih customer kita? Ada kesempatan apa di situ? Positioning apa yang harus kita pilih untuk menentukan kita mau di mana? Itu adalah opportunity seeker. Dan di sebelah sini, produk ada diferensiasi juga di sini, itu risk taker. Kita meluncurkan produk, menentukan diferensiasi, itu risk taking. Itu esensi banget dari satu entrepreneur sebetulnya kalau kita lihat. Jadi makanya di tengahnya ada values. Dan secara umum kita lihat, kita nih value with values. Kita cari profitability. Tapi ada nilai-nilainya. Gak greedy, gak tamak, gak bohongin orang gitu ya. Dan apa namanya, gak cuma fokus ke sebagai economic animal, binatang ekonomi, tapi juga ada values-nya. Sebetulnya itu. Ini yang kita coba lihat ke depannya. What-nya sekarang? Nah ini dia. Seringkali ini pernah kita tulis dalam satu white paper, nanti bisa dibagikan lagi di sesi ini, bisa nanti di WhatsApp group juga, ada white paper-nya. Kita lihat bahwa sebetulnya orientasi pasarnya penting sekali, sebetulnya. Tapi nggak semua punya orientasi pasar. Kapabilitas produksi penting sekali, tapi nggak semua juga punya kapabilitas produksi. Nah, seringkali banyak perusahaan yang baru perintis, dia ini harus segera menentukan, mau kemana dia ini. Mau jadi sekedar produsen, nggak apa-apa juga. Mau jadi sekedar pedagang, juga nggak apa-apa. Atau menjadi pebisnis. Ini yang kita perlu lihat lebih jauh lagi. Kalau dia hanya kuat di kapasitas produksi, kapabilitas produksi, mungkin dia jadi produser aja dah. Dan ini banyak di UKM yang mengaku dia itu UKM, pengusaha, tapi sebenarnya dia hanya memproduksi. Produksi boleh, tapi nggak bisa jualan. Ada juga kok UKM, yang sifatnya trader, pedagang, dia nggak bisa produksi, tapi dia kulaan dari mana-mana. Nggak apa-apa juga. Tetapi kalau kita orientasi pasarnya kuat, dan kuat juga kapabilitas produksinya, maka kita menjadi pebisnis yang beneran. Unggul dalam ketiga kapabilitas manajemen, produk, pelanggan, dan merek. Yang tadi kita sudah sebutkan dalam segitiga. Fokusnya apa? Menyimbangkan nih, sumber daya saya gimana nih? Pasar maunya apa nih? Bukan cuma saya bisa bikin apa aja. Kalau produsen saya bisa bikin apa aja. Karena nanti tidak terlalu market oriented, berarti seperti itu kan? Itu dia fokus ke sumber daya. Sedangkan ini trader, dia fokusnya kemana? Ke kebutuhan pasar. Pasar maunya apa? Dia sangat market oriented gitu kan? Dia maunya market based aja, tapi dia nggak bisa produksi. Makanya dia cari dari kiri kanan dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah kuadran kewirausahaan. Kita ada di mana? Yang penting kita bisa ke atas ini produsen atau ke pedagang atau jadi pebisnis yang beneran. Tapi jangan di sini terus nih. Ini permasalahannya yang selalu disebutkan. Kita nggak bisa naik kelas, nggak bisa scale up, nggak bisa speed up, dan sebagainya. Berikutnya, how-nya sekarang. Nah ini tadi, kalau misalkan kita ini perintis, berarti apa? Kita sebenarnya belum jalan nih. Tiga kapabilitas dasar dari namanya pemasarannya belum jalan. Manajemen pelanggan belum jalan-jalan amat, manajemen produknya juga belum jalan amat, manajemen mereknya juga belum jalan amat. Tetapi kalau kita produsen, kita paling nggak harus kuat dalam manajemen produk. Kita namanya produsen, nggak bisa manage produk gimana dong? Itu aneh sekali, meskipun juga ada sedikit lah, oke lah kita manage pelanggan, sedikit di manage merek lah, gitu lah ya. Kalau kita masih dalam posisi trader, kita fokusnya di mana? Managing pelanggan. Pelanggan harus kita manage, meskipun kita juga ada sedikit yang lainnya. Tetapi kalau kita berbisnis, kita harus fokus di tiga strategi itu. Kita harus kuat dalam manajemen pelanggan, kita harus kuat di manajemen produk, dan manajemen merek. Ini yang kita lihat. Jadi ini adalah fokus strategi itu entrepreneurship sebetulnya ya. Itu yang kita lihat. Berikutnya, nah ini dia kalau kita mau manajemen pelanggan. Sekarang kan banyak orang ragu-ragu ya. Ya udah, kita kenali dan obati keraguan pelanggan itu. Seperti itu. Kalau kita memang entrepreneur ya, kenali kenapa? Kenapa mereka jadi ragu? Kenapa? Tadi Mas Ari udah kasih contoh, orang takut nih potong rambut. Ya udah yang potong rambut pakai masker lah, pakai apa? Itu adalah mengobati keraguan. Tindakannya apa? Harus cepat memulihkan kinerja pelanggan. Sebab begini, kadang-kadang kita terlalu banyak analisis ya. Analisis itu bagus, jangan dihindari. Tetapi harus kita lihat secara praktis juga. Kalau misalkan saya nih menganalisis untuk keperluan akademik, nggak apa-apa itu harus panjang lebar, nggak apa-apa karena akademik, ya kan? Nanti kalau sudah jadi penelitiannya, diturunkan ke yang prakteknya, kurang lebih begitu kan ya. Tapi kalau kita praktisi, kebanyakan analisa, apa yang terjadi? Kita bisa menghadapi suatu fenomena yang disebut paralysis by analysis. Kebanyakan analisa sampai lumpuh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa bergerak, dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian kedua,
temukan peluang pelanggan baru. Perubahannya apa nih akibat krisis? Mungkin ada nggak calon pelanggan baru dan sebagainya? Ya kan? Kemudian ini, perdalam hubungan pelanggan lama. Nah, ini kan kita juga pelanggan lama nih. Gimana memperdalam hubungannya? Mungkin lebih emosional, nggak cuma transaksional, lebih simpatetik gitu ya, lebih empatetik gitu ya, kepada pelanggan lama dan sebagainya. Jadi ini adalah yang kita bisa lakukan dalam manajemen pelanggan. Berikutnya adalah manajemen produk. Nah, ini dia, kita bisa kemas ulang produk yang sudah ada sesuai kebutuhan pelanggan saat ini. Tadi Mas Ari sudah kasih beberapa contoh, saya nggak akan mengulangi lagi. Kurangnya aspek yang penting, tadi Pak Herman bilang kan, efisiensi. Ya kan? Tapi aspek yang apa baru, yang bagus, yang ada value-nya ditambahkan. Kemudian nih, ciptakan produk baru dengan sumber daya lama. Jangan keluar dari core kompetensi yang sudah ada. Seperti itu. Aku udah kepaksa banget deh. Gitu lah, kita bercandanya begitu ya. Cermati kebutuhan baru, pilih yang bisa dipenuhi dengan sumber daya yang ada. Usahakan tidak membuat alat produksi baru, nggak ribut karyawan baru. Karena apa? Mulai dari stretch lagi itu susah. Dan ini bukan saat yang tepat dalam kondisi krisis seperti ini. Kemudian memberi potongan harga untuk produk yang tidak tahan lama. Nggak apa-apa potongan harga. Asal ada alasannya. Bukan nggak ada apa-apa tetap potong harga. Kasih diskon gitu. Itu nanti dulu lah ya. Tapi dalam kondisi krisis ini bisa kita pertimbangkan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah manajemen merek. Kita bisa tawarin voucher kayak, ya kan? Bisa sistem berlangganan. Vouchernya ada cash in sekarang, makainya masih nanti misalkan gitu ya. Testimoni dari pelanggan setia juga sangat penting sekali. Tapi tolong minta izin dulu sebelum mempublikasikan testimoni itu ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian, nah ini dia, sebarkan konten yang sifatnya positif. Untuk membangun apa ya, suasana yang lebih kondusif dan edukatif dan sebagai hiburan gitu ya. Kayak tadi yang pakai binatang dan sebagainya begitu ya. Nah ini juga gunakan sosial media atau media masa lain untuk sebarkan konten yang positif tersebut. Nah, dalam kondisi krisis seperti ini yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Seringkali krisis itu kita terlalu overmanage, tapi underled. Yang dipakai itu pendekatan manajemen, tapi bukan pendekatan kepemimpinan. Ini yang kita lihat. Padahal dalam kondisi krisis, apa? Perlu direction, perlu keputusan cepat, dan sebagainya. Contoh sederhana begini nih. Kalau misalkan dalam kondisi krisis, naik pesawat terbang, kondisi lagi gawat darurat gitu, lu harus mendarat, darurat begitu ya. Itu namanya pilot, co-pilot, nggak akan lalu ketemu dengan penumpang, lalu bapak ibu penumpang, kita harus mendarat darurat. Enaknya di mana ya? Diskusi dulu. Enggak. Dia mengambil keputusan, decisive dia. Yang lainnya ikut. Percaya sama gue deh. Itu adalah leading. Tapi bukan managing. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang managing udah biarin belakangan deh. Nanti dulu. Tapi leadingnya dulu. Ini yang kita lihat. Nah, ini yang sering kali kita lihat bahwa kita fokusnya lebih ke managerial pada saat krisis. Itu tetap penting sih. Tapi jangan overmanage. Tapi fokus lebih pada leadingnya itu sendiri. Berikutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hermawan, saya nggak akan mengulang lagi yang ini yang tadi ya. Nah, ini kembali ke elemen wall dari leadership itu sendiri. Ini dikembangkan oleh Ardi dan teman-teman di Marcus Institute juga ya. Kita lihat bahwa ada empat ya, ini mungkin sudah sering kita dengar semuanya. Ada SQ, ada EQ, ada IQ, ada PQ gitu ya. Physicality, kemudian ada intellectuality, ada emotionality, ada spirituality. Dan ingat bahwa intellectuality ini bukan semata hanya sekolah secara formal. Enggak. Intellectuality ini kita bisa dapat dari manapun juga. Sekolah formal salah satunya. Dan mungkin yang cukup penting, sangat penting juga, gitu ya. Itu yang kita lihat. Jadi ada physicality, ada intellectuality, ada emotionality, dan sebagainya. Coba saya kupas sedikit secara cepat satu persatu mengenai ini. Ini caranya bagaimana kita menjaga kondisi. Kan kita ngomong harus fisik nih. Ya kita olahraga, makan sehat, ada santainya sedikit, ada tidur cukup, dan sebagainya. Dan memang dari survei, kita lihat bahwa memang hampir 90% dari sekian ribu responden mengatakan bahwa olahraga sangat berpengaruh terhadap kinerja. Dan olahraga ini lebih gampang diucapkan daripada dikerjakan sebetulnya ya. Besok, tarsok, nggak jadi gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, ini contohnya cara wow leader tetap bagus menjaga kondisinya di tengah krisis ini. Lalu bagaimana wow leader ini menjaga kondisi intelektualnya? Ya tetap belajar juga. Tetapi ingat, kita belajar terus, tapi nggak berbagi juga percuma gitu ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ilmu atau apa yang kita punya pengalaman dan itu kalau dibagikan, jangan khawatir deh. Kalau aset dibagiin menurun asetnya. Kalau pengetahuan tuh enggak, kita bagi, kita makin dapat aset lagi. Jadi berbagilah kalau kita punya tahu sesuatu ya.
Nah, ini misalkan pengetahuan dan skills baru, pengalaman dan wisdom kita bagikan kepada teman-teman kita. Kemudian berikutnya, nah ini adalah untuk menjaga kondisi ya. Nah, udah kita harus pragmatis. Di masa new normal besar semua tantangannya mau gimana lagi? Kita pakai kita bisa survive, kita bisa sustain di new normal, kita mempersiapkan untuk next-nya dan kita mengaktualisasikan nanti pada saat post COVID-19 selesai itu. Tapi intinya apa? Optimis. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, ada satu orang. Ya, saya sedih banget ya. Dia ini sudah orangnya cukup terkenal, dikenal pinter, dan sebagainya. Itu ngomongnya pesimisme terus mengenai Indonesia. Saya nggak ngerti gitu loh. Dia boleh deh sedikit skeptis, tapi simpen deh. Tapi kalau di depan orang, dia harus membagikan optimisme. Itu yang diperlukan oleh orang banyak. Kita jangan jadi orang kayak gitu dah. Kita tahu. Nanti sanggup dan cocok ya. Memang sulit. Tetapi kita harus juga optimisme. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak cuma pesimis terus. Dan Bapak-Ibu sekarang kalau ketemu orang pesimis, hindari aja deh. Nggak ada gunanya kumpul sama orang pesimis tuh. Itu yang saya lihat. Kita realistis, memang susah kok. Kita tidak memungkiri kondisi susah. Tetapi jangan dibikin lebih gloomy lagi. Kita sebarkan energi yang positif. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu saya agak sedih ya. Kemarin begitu dia tuh udah, waduh, kenapa ngomong gitu ya? Justru orang ini perlu optimisme begitu ya. Dengan tetap mengetengahkan realitas, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya terakhir ini mungkin ya adalah mengenai untuk aspek spiritualnya. Nah, kita tetap inner focus nih, going inside, ngembangin sense of purpose. Saya ini ada buat apa sih? Kan kita semua tahu sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Itu benar-benar harus kita pikirin tuh. Am I really useful buat orang lain, buat keluarga, buat diri sendiri? Itu harus kita tanyakan juga. Kalau kita udah nggak ada gunanya, kita menjadi orang yang tidak relevan. Dan mohon maaf, bisa jadi kita menjadi orang yang nyinyir. Wah, kritik ini, kritik kanan, jelekin ini. It's not good. So, kita harus lihat sense of purpose kita. Seperti itu. Apakah bapak ibu kita, entah masih ada atau nggak ada, bangga ngeliat kita nggak? Anaknya bener apa nggak? Hal simple kayak begitu. That's your misi pribadi yang perlu kita lihat. Yang bisa kita turunkan idealismenya melalui apa? UKM kita. Mulai kita di pendidikan, mulai kita di kedinasan, di pemerintahan, dimanapun. But that's your personal mission yang perlu kita bawa secara positif melalui berbagai vehicle di mana kita berada. Dan juga kita melakukan apa? Outer focus. Mencari peluang, memberikan kontribusi lebih besar pada anggota tim, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Esensinya apa? Be useful. Itu aja deh. Be useful. Bikin orang senang, bikin orang happy, bikin apa. Tapi ingat, kita harus perbaiki diri kita dulu. Seperti Pak Herman bilang, kalau kita yang belum beres, kita nggak bisa ngurusin orang lain. Itu yang kita lihat. Kita belum bisa survive terhadap diri kita. Kita nggak bisa bikin orang yang survive. Kurang lebih seperti itu. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan. Bu Katrin, singkat aja, cepat saja, karena waktunya juga. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Jadi, saya percaya bahwa kita semua bisa melewati krisis ini ya. Dan saya percaya bahwa seperti yang tertera di layar ini, UKM unggul itu Indonesia maju. Kita tahu bahwa UKM itu kontributor terbesar, UMKM kontributor terbesar terhadap PDB Republik Indonesia. Jadi semoga sesi ini bisa sedikit bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Katrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Silakan Bu Katrin. Terima kasih Mas Jeki, luar biasa. Meskipun ada yang ngomong Mas Jeki terlalu cepat, tapi saya yakin materi utamanya pasti didapatkan dan spiritnya terutama. Dan nilai-nilai dari entrepreneurship dan leadership itu yang menjadi paling penting. Untuk sesi ini, sesi pemasaran hari ini, kita tidak punya sesi tanya-jawab. Kita akan langsung ke wrap-up atau penutup. Tapi saya setuju dengan para audience yang dari komentar-komentar di chatnya, materi pamungkas hari ini pada sesi pemasaran ini luar biasa dan sangat menginspirasi. Tugas saya sebagai host di hari kelima sekaligus juga memberikan penutup, maka saya akan memberikan sedikit wrap up atau sedikit bukan
ringkas, bukan kesimpulan, tapi ringkasan dari apa yang dijalankan. Selama 5 hari ini, kita sudah meminta para audiens, para partisipan untuk mengisi online poll. Jadi itu akan menggambarkan persepsi dari para peserta. Di samping itu, saya juga akan merekapkan sedikit materi-materi dari sesi hari pertama sampai hari kelima. Silakan untuk ditampilkan dulu. Ya. Jadi sampai pagi ini, itu ada 710 orang yang merespons polling, meskipun sampai siang ini masih ada tambahan sekitar 20 lagi, dan tentunya kalau masih ada tambahan itu sangat diapresiasi untuk melengkapi data. Silakan next-nya, Mas. Nah, siapa saja partisipan? Memang yang paling banyak adalah para pelaku usaha yang ikut dalam sesi ini, paling banyak pelaku usaha sebanyak 38%, kemudian peneliti ataupun pengajar 32%, diikuti dengan pelaku-pelaku dalam ekosistem lainnya, yaitu pendamping, pemerintah, maupun asosiasi bisnis. Nah, next ya, silakan. Ini saya akan tampilkan dulu persepsi dari para pendamping. Para pendamping yang sekitar 100 orang itu melihat bahwa tantangan utama yang dialami UMKM pada masa pandemi itu terutama pada berkurangnya penurunan permintaan. Setelah itu, yang paling banyak kedua adalah permasalahan akses pemodalan atau biaya, baru diikuti dengan distribusi atau rantai pasok. Next ya. Sementara sebelum masa pandemi, menurut para pendamping, permasalahan utama itu adalah permasalahan di pemodalan atau biaya. Diikuti permasalahan pengelolaan sumber daya manusia. Pertanyaan nih, jangan-jangan permasalahan pengelolaan sumber daya manusia berkurang saat ini karena sumber daya manusianya udah nggak ada, udah di PHK atau dirumahkan. Itu pertanyaan sih ya. Next-nya, ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah atau pada masa pandemi menurut para pendamping. Jadi kita bisa lihat penurunan permintaan itu memang betul-betul adalah permasalahan yang menjadi baru pada masa pandemi. Sebelumnya itu bukan sebuah isu utama. Tapi kemudian pemodalan itu masalah yang menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya. Permasalahan distribusi atau rantai pasok adalah permasalahan yang dianggap sama sebelum ataupun saat pandemi, tidak menjadi prioritas, tidak menjadi permasalahan utama. Next-nya silakan. Menurut para pendamping, peneliti, pemerintah dan aktor ekosistem lainnya, ya, selain pengusaha itu sendiri, langkah apa yang sebaiknya UMKM lakukan saat masa pandemi ini? Pilihan yang paling banyak adalah adaptasi. Dan khususnya adaptasi untuk perubahan pola produksi atau aktivitas bisnis. Yang kedua adalah perubahan produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak ada satupun dari pendamping, peneliti, pemerintah, ataupun aktor ekosistem lain yang merekomendasikan untuk keluar dari usaha. Ya, jadi tagar kita bahwa menyerah bukan pilihan 100% diamini oleh para pendamping, peneliti, pemerintah dan aktor ekosistem lainnya. Next, silakan. Rekomendasi apa yang diberikan oleh mereka ini, bukan pengusahanya ya, tapi pendamping, peneliti, pemerintah dan aktor ekosistem lain yang menjadi fokus pengusaha dalam kondisi new normal, kenormalan baru. Membenahi strategi, khususnya strategi pemasaran itu yang direkomendasikan. Jadi topik seksi pemasaran hari ini menjadi poin yang sangat penting, dibenahi dari sisi C, I, E, dan L-nya. Next. Nah, ini adalah isian dari para pengusaha. Jadi di sini 40% itu mengaku bukan usaha kuliner, olahan makanan minuman, fashion, kriya, perkebunan ataupun jasa, mungkin yang lainnya itu pedagang ya, retail yang memang tidak didefinisi, retail non-makanan. Ini karakteristik dari pengusaha yang ikut dalam sesi Pekan UKM Internasional ini. Next-nya.
Nah, sama seperti pada polling di ICSP Academy yang kita lakukan sudah dua kali, mayoritas dari pengusaha mengalami penurunan permintaan yang sangat signifikan. Untuk pasar tayang hari ini, yang dalam pekan ini, 40% mengalami penurunan omset secara sangat-sangat signifikan. Sementara ada 15% yang tidak tahu apakah omsetnya menurun atau tidak. Ya, silakan next-nya. Masih cukup banyak dari pengusaha UMKM atau pengusaha ini yang melakukan menjadi CEO ya, Chief CEO, COE, Chief of Everything. Semua melakukan peran dalam semua, itu 29%, ini masih yang mayoritas. Sementara lumayan banyak, 23% hanya pada posisi memantau dan mengambil keputusan. Dan ini artinya mereka memiliki tenaga kerja yang melakukan aktivitas lain. Silakan selanjutnya. Nah, ini saya langsung rekap saja dari para pengusaha, itu melihat tantangan utama pada masa pandemi, itu yang warna hijau, itu berbeda juga dengan tantangan utama sebelum masa pandemi. Konsisten dengan jawaban para pendamping maupun peneliti dan pemerintah, penurunan permintaan itu menjadi faktor utama yang terjadi pada masa pandemi. Sementara kalau sebelum masa pandemi, akses pemodalan adalah permasalahan yang utama. Jadi konsisten apa yang dirasa oleh para pengusaha maupun apa yang diamati oleh pendamping ataupun aktor ekosistem lainnya. Next-nya. Menurut saya ini adalah hal yang penting bagi kita semua. Apa yang menjadi persepsi setelah melampaui masa pandemi ini atau pada new normal nantinya. Strategi apa yang akan dilakukan? Kita lihat di sini sebagian besar itu mau melakukan proses adaptasi. Sayangnya di sini masih ada 2 yang berpikir untuk keluar dari usaha, 2 dari 200 sekian. Jadi sebenarnya sedikit sekali, cuma 1% atau bahkan kurang dari 1% yang berpikir untuk keluar dari usaha. Tapi adaptasi dengan poin utama di sini, adaptasinya adalah adaptasi pengaturan aktivitas bisnis. Jadi pengaturan strategi baru itu menjadi poin komitmen ke depan dari para pengusaha ini. Apakah itu sudah dilakukan dari sekarang? Next-nya silakan. Sudah lebih dari 50% menyatakan sudah melakukan proses adaptasi ini, ada yang belum. Mungkin untuk yang belum melakukan proses adaptasi bisa terinspirasi dari yang lain. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah hasil dari polling. Next-nya saya akan coba lihat bahwa dari 5 hari kita melakukan pekan UKM internasional ini, 3 poin utama adalah mari kita mulai memperbaiki usaha. Apakah itu sudah dilakukan ataupun belum. Ada proses revitalisasi dan proses recovery sebelum kemudian nantinya kita bisa tumbuh berkembang menjadi UKM yang lebih tangguh lagi. Apa saja dukungan yang tersedia? Hari pertama kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari pihak-pihak pemerintah, dukungan-dukungan apa saja yang diberikan oleh baik Kementerian Koperasi UKM, baik Kementerian Perdagangan, maupun dari pemerintah-pemerintah daerah bupati. Hari kedua kita sudah mendengarkan soal bagaimana dukungan-dukungan dan hal-hal apa saja yang bisa menyemangati, memberikan spirit dalam bentuk pendampingan, tangible maupun non-tangible. Hari ketiga juga kita dapatkan itu, dan kita juga dengarkan dari berbagai komunitas bentuk dukungan formal maupun informal, khususnya untuk akses pasar maupun dengan akses-akses pendampingan lain. Kemarin kita sudah dengarkan juga bagaimana komitmen perhatian korporasi, perbankan, BUMN dalam mendukung UMKM untuk terus maju dan mengalami recovery. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memiliki optimisme dan kemampuan untuk mengembangkan skill yang kita miliki. Dan tentunya
proses belajar itu tidak bukan sesuatu yang tidak penting, itu adalah hal yang utama, terutama kalau kita mau terus maju. Next-nya silakan. Jadi sebagai penutup, seperti tagar kita, menyerah bukan pilihan, maka kita semua percaya bahwa apa yang kita dapatkan selama 5 hari dalam pekan UKM internasional ini, itu akan mendukung kita untuk menjadi UMKM unggul, untuk semakin menjadi Indonesia yang maju. UMKM unggul, Indonesia maju. Maka apa yang penting, materi hari ini sebagai materi pamungkas, itu menegaskan pentingnya adaptasi seperti yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu pengusaha semua, adaptasi dari bidang, dari sisi model bisnis, dari model, dari produk yang dibuat, dari strategi pasar dan lain-lain. Adaptasi ini perlu didukung dengan proses creativity atau kreativitas, innovation atau inovasi, entrepreneurship, kewirausahaan dan kepemimpinan atau leadership. 3 poin utama dalam PDB, salah satunya di sia-sia Indonesia kan, adalah tangkap peluang, opportunity. Yang kedua adalah berani ambil resiko, risk taker. Dan yang ketiga adalah berjejaring dan berkolaborasi, networking and network collaborator. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, proses diverge and converge, divergent dan convergent, melalui eksplorasi, imajinasi, prioritas, dan validasi menjadi poin penting yang jadi catatan bagi kita semua dari materi hari ini. Selain itu, sekali lagi, dukungan dari semua pihak, semua pelaku ekosistem, ekosistem yang kuat, jejaring, networking, optimisme, dan semangat untuk terus maju, menyerah bukan pilihan, itu akan membuat kita semua bisa maju bersama. Saya, Sekjen ICSP Indonesia, saat ini menutup apa yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada semua partisipan, semua narasumber, dan semua pihak yang telah bergabung dan saling mendukung untuk kemajuan UMKM kita. UKM unggul, Indonesia maju. Saya serahkan kembali kepada Mas Dinus. Terima kasih. Sekretaris Jenderal ICSB Indonesia, Katarina Bandra Nawang Palu, PPHSD. Terima kasih, Bu Catherine. Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi rangkaian hari kelima sesi pemasaran. Dan untuk menutup rangkaian acara Pekan UKM Internasional 2020, saya mengundang kembali Bapak Hermawan Kartajaya selaku Chairman ICSB Indonesia. Silakan, Pak Hermawan. Ya, saya senang ya, akhirnya 5 hari sukses dan peminatnya banyak dan komentarnya bagus-bagus dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Medan, dari Aceh, dan sebagainya. Saya tadi liatin satu-satu. Sehingga ICSB ini nanti bisa berkembang kemana-mana, baik yang sudah ada korwilnya maupun enggak. Tapi saya ingin mengulangi, sial itu kunci, winning the next game. Kalau sekarang you are playing the existing game, ya mati. Nah biasanya UKM itu selalu kalau dilihat dari surveinya tadi bolak-balik, yaitu modal. Kok COVID, waktu enggak COVID aja modal yang nomor satu, apalagi dengan COVID. Ya memang, tapi kalau Anda punya sial yang bagus, banyak yang mau dukung. Jadi pada waktu COVID ini masih banyak, orang punya simpenan itu masih banyak. Beberapa contoh dari Manado, bekas orang Makplus yang sekarang jadi wirausaha, itu barangnya, produknya, bisa dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Karena ada yang mau jadi agen, dan di dalam keadaan begini orang senang nyoba kuliner Manado itu gimana. Yang penting sial. Sial. Nah itu, kalau tidak ada sialnya, tidak bisa. Cuma professionalism, improvement, kemudian productivity, dan manajemen. Itu penting. Tapi harus ada sialnya. Nah, ringkasan sial kayak begini, ayo. Satu slide aja. Saya selalu bilang bahwa kalau leadership itu mesti PQ, IQ, EQ, SQ. Ya, tadi sudah dijelasin. Fisik, intelek, emosional, dan spiritual. Morality-nya ada di situ. Nah, dipakai untuk apa?
dipakai untuk change, dipakai untuk dream, dan dipakai untuk mengempower orang lain. Kasih kesempatan orang lain. Kita kasih kesempatan itu Gen Y dan Gen Z itu. Di Mark Plus ini. Ini Gen Z semua loh. Yang diverse itu tadi. Dari situ baru kita kumpulkan. Dan kita menjadi model. Kalau mau jadi leader itu model. Bukan cuma model untuk anak buah kita. Tapi model untuk customer. Loh, perusahaan ini zaman COVID kreatif sekali ya. Kayak gini, 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 gini. Sehingga orang nggak beli tapi mengagumi. Bahkan kompetitor pun lihat gila orang ini. Ya. Dan akhirnya love. Tadi sudah bilang, kalau anatomy of change nyambungnya sama change. 5 elemen tadi, teknologi, political, legal, ekonomi, social culture, dan market. Selalu lihat itu terus. Change apa yang kita bisa dapatkan dari sana? Terus dream lihat 4C. Change, competitor, customer, company. Lihat 4C itu. Dream apa? Setelah melihat tadi. Kemudian empower. Empower, ayo kita ngajak semua orang di dalam perusahaan kita untuk memperkuat PDB baru kita. Positioning, differentiation, branding baru kita. Mark Plus apa? Omni. Mempercepat menjadi omni ini 2030 ini. Apalagi? Bukan cuma marketing kok. Kita 30 tahun jadi perusahaan marketing, pionir marketing, entrepreneurial marketing. Tapi nyata, modelnya nyata. 9 elemen itu, segmentation, targeting, positioning, marketing mix, differentiation, dasarnya tetap marketing. Nah, ini memang masih baru permulaan ya. Launch pertama CL. Ini tugas dari Jensa, tadi saya sudah WA. Ini tugas. Satu, untuk menajamkan lagi ini, mengkomplitkan, dan juga dihubungkan dengan financial. Omong kosong, kita mau jadi entrepreneur, nggak bisa financial. Duit sendiri sama duit perusahaan nyampur, gimana? Cash flow seenaknya, nggak bisa. Balance sheet nggak pernah bisa baca, dan nggak pernah dilihatin. Profit and loss nggak peduli. Market cap nggak peduli. Ya memang kalau kita tidak go public, tidak ada rencana go public, nggak sampai market cap. Tapi paling nggak tiga besar itu harus dihitung. Kita entrepreneur itu berarti terakhirnya itu everyone is leader. Jangan menganggap loh saya perusahaan kecil kok leader. Enggak. Paling enggak leadership in you. Ya, love. Bedanya manajemen itu pakai otak, kalau ini pakai hati. Makanya values itu tadi, katanya Jackie tadi, values itu. Values itu dari hati. Iya ya, yang aku lakukan ini salah sebetulnya. Ngejar value tapi tidak pakai values. Kepercayaannya mau apa terserah. Tapi akhirnya kembali kepada hati nurani kita. Tiap orang itu mempunyai purpose, tujuan hidup. Ya, itu barulah. CDEML ini sumbernya dari IBM, zaman dulu. Jangan main-main dengan konsep dulu. Kita mengumpulkan dari konsep dulu sampai sekarang. Barat dan timur, cuma nyari yang sumber timur ini kan jarang. Jadi kita kutip Jack Ma, kita kutip Gandhi, karena literaturnya memang kurang. Tapi jangan cuma belajar dari barat, dok. Percaya saya, Asia ini megang market sekarang. Dari 7 miliar ini kira-kira 4 miliar loh di Asia ini. Makanya saya menggerakkan teman-teman saya di Asia Marketing Federation dan ACSB, Asian Spirit to the World. Makanya saya bikin World Marketing Forum di Kamakura dan sebagainya. Biarlah saya tidak perlu terlalu amat kaya bagaimana. Pokoknya hidup cukup, punya kampus Mark Plus, 220 orang ini bahagia aku. Berjuang bersama-sama, struggling. Kalau mesti tidak bayaran 100%, ya ayo bareng-bareng, saya juga. Ayo kita bersama-sama. Itulah akhirnya CL, creative innovation. Itu ide yang applied. Aha itu kan ide toh. Creative innovation itu applied idea. Applied idea. Percuma mimpi-mimpi toh kayak artis tapi tidak ada applied-nya. Artis bagus,
Makanya kalau kita tidak bisa apa-apa, ya di dalam perusahaan itu mesti ada artisnya, mesti ada innovatornya, mesti ada entrepreneurship-nya, ada leadership-nya. Jadi buat kita CEL itu tidak horizontal. C-I-E-L. Sedangkan entrepreneurial leader itu orang yang mempunyai karakter, berani ngambil risiko, lihat opportunity, bisa bernetwork dengan siapapun tanpa memandang bangsa, suku, dan agama, dan kepercayaan. Dan dia selalu ingat pada values. Ya. Supaya tidak berpanjang lebar, ini simpen dulu. Ya. Kita nanti bertapa lagi. Tim Gen Z ini akan bertapa lagi. CI itu mesti Gen Y, Gen Z. AL itu mesti baby boomer sama Gen X. Ya. Generasi Alpha belum lah. Kalau Silent Generation sebelumnya sudah tidak terlalu aktif kalau masih ada. Itu tip saya untuk semua yang mengikuti hari ini. Terima kasih karena ide ini memang dari saya pertamanya. Kenapa Mac Plus Institute ini sebagai mesinnya ICSB kok diem saja? Ayo, lakukan sesuatu. Terus setiap hari kita undang pembukaannya dari internasional. Juga untuk melibatkan mereka bahwa ICSB Indonesia itu sebetulnya paling banyak loh anggotanya. Ada di mana-mana, ya. Dan kita terus menggerakkan ICSB ini, ya, untuk memadukan empat pilar ini untuk memajukan UKM. Ya, nggak bisa sendirian, memang nggak bisa sendirian, karena UKM ini masalah yang sudah dari dulu menumbuhkan CL itu kan nggak gampang. Pak, asal Pak, jadi Pak. UKM ya nggak ada gunanya, ya. Oke, terima kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Anda lihat? Finance, marketing, operation, technology people. Kalau sekarang nuansa krisis, itu finance ditaruh yang pertama, marketing yang kedua, operation ketiga, technology, dan people terakhir. The future is now, itu zaman dulu. Jadi ungkapan the future is now itu sudah zaman dulu, menurut saya sudah old itu. Tapi post-corona, itu it will never be the same again. Baik, terima kasih Pak Hermawan, dan saya juga mengundang Presiden ICSB Indonesia, Dr. Jeki Musri, untuk menutup rangkaian acara Pekan UKM Internasional 2020. Silakan Dr. Jeki Musri. Terima kasih Mas Tinus. Bapak-Ibu sekalian, saya hormati khususnya para pengusaha mikro kecil dan menengah, sangat bersyukur sekali bahwa acara Pekan UKM Internasional ini acara pekan UKM internasional ini yang bertajuk UKM Unggul Indonesia Maju, pelajaran dari krisis dan persiapan menghadapi era pasca normal selama 5 hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana kita harapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat dan wilayah ICSB Indonesia di seluruh Indonesia serta tim Mark Plus Institute atas kerjasama yang sangat baik. Terima kasih juga kepada Bank BRI yang telah sepenuhnya menunggu acara ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja di belakang panggung mempersiapkan semua konten dan berbagai keperluan teknis secara rinci sehingga acara ini dapat berjalan baik sebagaimana diharapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan juga kepada semua pihak yang mendukung pendengaran acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga acara ini dapat membantu semua pihak terkait yang merupakan empat pilar ICSB agar lebih siap untuk mendukung para pengusaha mikro, kecil, dan menengah memasuki era pasca normal yang pada gilirannya dapat membantu UKM Indonesia menjadi perusahaan berdaya saing tinggi dan sustainable, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selamat menyambut hari UKM Internasional yang diperingati setiap tanggal 27 Juni. Kita akan meluncurkan juga e-book-nya. Nanti silakan dicek lebih lanjut. Kita akan meluncurkan e-book untuk dalam rangka hari UKM Internasional tersebut pada tanggal 27 nanti. Kontribusi dari empat pilar ICSB untuk inspirasi UKM Unggul Indonesia Maju. Semoga para pengusaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia semakin kuat entrepreneurship dan profesionalismenya
Bersama-sama saya percaya kita bisa melewati krisis dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. UKM unggul, Indonesia maju, menyerah bukan pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi San Santi Om. Silakan Dinus. Terima kasih. Pekan UKM Internasional 2020 diselenggarakan oleh ACSB Indonesia bekerjasama dengan Maplas Institute dan didukung penuh oleh Bank BRI. Saya Tinus Kusuma mewakili seluruh kru yang bertugas selama satu pekan dari tanggal 18 hingga 12 Juni 2020. Mohon maaf jika ada kekurangan, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum, stay clean, stay healthy, stay safe. Mau buka rekening tapi mager? Pakai BRIMO, buka rekening langsung dari HP. Login keseruanmu, download BRIMO sekarang.